Bisa gak? Hai John. Hai John. Dia udah masuk. Udah. Aduh, ini YouTube masih. Siang semuanya. Hey. Selamat siang. Mungkin kasih 5 menit sekali ya. Iya, lagi admit semua, lagi admitting people. Terus YouTube kita juga lagi ada ini nih, sedikit gangguan kalau misalnya nggak bisa live on streaming abis ini aku upload. Kalau nggak bisa streaming mati sih. Ini aja udah mau full. Aduh, gawat. YouTube tuh kenapa, Brit? Nggak ngerti. Biasa kan mereka yang set. Ini sekarang begitu aku pencet live on YouTube mereka ini keluarnya stream the Zoom meeting to custom streaming service. Jadi ini nggak usual seperti yang biasa kita set, agak beda ini. Kopi itu. Itu Christian ajarin si Frank Lee deh. Gimana kopinya tuh. Try paste. Yudi biasanya bisa. Iya, tahu. Yudi udah masuk belum? Oh, udah, Yudi. Aduh. Tegang. Yudi, udah nih. Kayaknya nggak bisa deh. Error. Yudi, nggak bisa, Yud. Nggak bisa, kayaknya dia si Zoom-nya kayaknya baru update deh. Jadi settingannya kayaknya harus dirubah. Iya. Benar-benar. Tadi ada update Zoom. Baru update. Kayaknya settingan dia rubah semua. Harus setting ulang nanti. Oh, iya. Tadi ada suruh update. Katanya ada apa gitu, dia mesti up. Iya, benar-benar. Ya udahlah, berarti nanti kita upload ulang aja. Yang nungguin YouTube kasihan deh. Iya. IG lu aja. Oh iya. Ya. Taruh di sini. Yuk. Yaudah yuk, kita mulai. Yuk, mulai yuk. Masih kasih announcement dulu di channel bahwa YouTube-nya nggak bisa kita. Rita, give me 2 minutes here. Okay. I baca introduction dulu. Is it okay? Are you want me to wait? Chatnya dimatiin. Okay, chatnya aku matiin dulu ya. Frankly, mungkin nanti bisa diinform bahwa YouTube-nya kita baru bisa update nanti. Ini udah recording. View gallery. Oke. Okay. Udah John, bisa kita start? Boleh, silakan. Oke.
aku streaming dulu ya. Oke. Halo, selamat siang semua. Apa kabar? Salam sehat dan happy cuan selalu. Hari ini kita akan kedatangan narasumber yang sangat ditunggu-tunggu untuk memberikan webinar edukasi tentang investing in the future of Indonesia technology and consumer, yaitu Pak John Riyadi dari Lipo Group. Siang ini saya juga ditemani oleh Pak Willy Noy Sitorus, our special host, Cicu Ai, dan Yudi di sesi technical nanti. Sebelumnya kita disclaimer dulu ya, bahwa setiap pembahasan saham di sini hanya bersifat sebagai referensi atau bahan pertimbangan dan bukan perintah beli atau jual. Jadi setiap keuntungan dan kerugian menjadi tanggung jawab dari pelaku pasar modal. Pak John Riyadi menempati beberapa posisi penting, antara lain Executive Director Lipo Group, CEO Lipo Karawaci, perusahaan properti di Indonesia dengan omset terbesar, Presiden Komisaris Siloam Hospital, perusahaan rumah sakit terbesar di Indonesia dengan 40 rumah sakit, Managing Director Multipol dan Ventura Capital, perusahaan holding company dan sekaligus tech investment holding company dari Lipo Group, founder dan presiden komisaris dari PT BCP atau OVO, komisaris MPPA Hypermart, perusahaan supermarket terbesar dengan market share 27% menurut IQ Nielsen. Latar belakang pendidikan beliau adalah Bachelor's in Political Philosophy and Economics from Georgetown University, MBA from the Walton School of Business, GD Juris Doctor from Columbia University Law School, admitted to New York Bar in 2011. Pak John adalah seorang licensed attorney in the state of New York, memulai karirnya di Stephens Capital, sebuah private equity fund di US. John juga merupakan World Economic Forum Young Global Leaders dan menjabat di Dewan Eksekutif Walton Business School Asia. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan Pak John, Pak Willinoy, dan Cicu Ai untuk memulai webinar kita. Waktu dan tempat saya persilakan. So shall we start? Yes. Hi John, how are you? Halo semuanya, selamat siang ya. Terima kasih kesempatannya hari ini bisa sharing. So, how do we do this? We start asking you question or you gonna do us a small presentation first? I don't have a saya enggak nyiapin bahan presentasi hari ini. Okay. Tapi kita ngobrol aja kali ya. Gimana? Terserah kalian. Ya, kita hajar. I will. Jangan share, Pak. You the first apa? Jangan galak-galak ya, Cua ya. Iya. Yeah. Dari mana nih kita? Okay. So perhaps first of all, thank you, John, that datang with so many investors here. I guess perhaps you can give us a bit of brief background ya on MLPL as a whole, and I guess you can explain journey-nya John ya. Mungkin kan awal-awal sekarang jadi pemimpin Lipo gitu. And perhaps kan seperti cerita bilang tadi, you have so many positions in Lipo ya. Nah, I assume you already have a grasp of the spirit of Lipo is gitu, and where you heading in the future ya. So please go ahead, John. Sekali lagi selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya bisa sharing hari ini. Senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semua. Banyak sekali nih ya yang hadir. Jadi terima kasih untuk waktunya. Mungkin sedikit latar belakang kali ya sebelum kita masuk ke apa ya, ke detail dan lain sebagainya. Tapi kami mulai investasi di dunia digital ini tahun 2014. Dan pada saat itu kalau kita tambah-tambahin ya, semua perusahaan teknologi di Gojek pada saat itu, Tokopedia, Traveloka, tambah-tambahin. Itu mungkin total nilai keseluruhannya itu kira-kira 1 triliun. 1 triliun, 60 juta dolar lah kira-kira. Pada saat itu Gojek itu saya ingat mereka coba untuk raise 4 juta, ada 16 million pre-money pada saat itu. Coba kita invest ya. Jadi pada saat itu 1 triliun totalnya. Nah, tapi fast forward sekarang ya, tahun 2021, 7 tahun ke depan, 7 tahun berikut setelah itu. Kalau kita
lakukan hal yang sama, kita tambahin nih semua perusahaan-perusahaan teknologi di Indonesia gitu ya. Kalau yang regional seperti Grab kita ambil setengah deh, hitung-hitung setengah punyanya Indonesia gitu ya. Mungkin nilainya itu $60 billion. Jadi berapa tuh? 1.000 triliun rupiah. Jadi artinya ini sebuah sektor ya yang bertumbuh dari 1 triliun 7 tahun yang lalu, dan sekarang sektor ini 1.000 triliun. Jadi ini sebuah sektor yang dalam 7 tahun terakhir dia tumbuh 1.000 kali lipat. Jadi memang luar biasa gitu. Tapi yang buat saya, menurut saya ini masih titik awal gitu. We are just getting started. Dan saya percaya bahwa sektor teknologi di Indonesia harusnya itu barangkali 3.000-4.000 triliun rupiah ya. Ya, jadi yang dari dulu itu 1 triliun sekarang 1.000, harusnya itu in the near future I believe 3.000-4.000 triliun. Nah, saya percaya itu karena kalau kita lihat di China ya, tentu di China itu perusahaan teknologinya besar-besar sekali. Tapi kapan teknologi di China itu benar-benar dia explode menjadi sangat besar seperti sekarang? Itu adalah pada saat perusahaan teknologi generasi pertamanya mereka ya, Alibaba, Tencent ini, itu pada IPO tuh, di awal 2000-an. Karena pada saat perusahaan-perusahaan itu mereka berhasil untuk listing, tentunya investor-investor yang awal-awal ya, early stage investor, mereka pada cash out, kemudian mereka juga pada reinvest ke dalam early stage technology. Dan Alibaba dan Tencent pun mereka juga masing-masing raise billions of dollars, dan mereka pun juga invest ke dalam ekosistem teknologi di China. Kemudian dengan begitu banyak capital yang masuk ke dalam sektor itu, wah benar-benar menjadi meledak. Sekarang satu perusahaan seperti Alibaba sendiri aja itu udah setelah koreksi-koreksi terakhir-terakhir ini masih $500 miliar gitu ya. Jadi kalau di China itu space-nya itu udah much bigger, udah 3-4-5 triliun barangkali kalau kita tambahkan seluruhnya gitu. Jadi kembali lagi di Indonesia ini waktu kita pertama mulai 2014 the space was actually quite small. Total-total semua 1 triliun. Sekarang sudah tumbuh 1.000 kali lipat. Tapi saya percaya bahwa ke depannya ini 3-5 tahun ini harusnya ini menjadi inflection point. Jadi ini satu hal yang sangat menarik. Saya tambahkan juga kalau di China itu ya kita lihat MSCI China. Kita lihat dia punya weighting ya, indeksnya itu. Kira-kira 25-26% itu teknologi. Nah, kalau di kita itu mungkin nggak tahu, cuma lebih tahu mungkin zero kali masih sekarang ya, atau close to no, zero. No. Nanti no. Mungkin November baru masuk 2. Ah, mungkin masuk. Tapi juga saya juga percaya bahwa ini tunggu waktu itu mungkin ke 12, 13 teens lah, low teens at least. Dalam I think the next 12 to 18 months ya harusnya. I think jadi, it goes to 20, I think. Ya, yeah, okay. Even higher gitu. Jadi memang kita melihat Harto udah 200 triliun kan? Ya kan? Hitung aja coba berapa tuh weightingnya. Jadi can easily go to 20. Ya, yeah, almost 20 lah. Yeah. I think. Ya. Jadi memang ini satu transformasi yang luar biasa. And I do believe that this is the biggest value creation opportunity di Indonesia saat ini. Saya juga ingin cerita ya, waktu saya mungkin baru lulus kuliah, berapa lama sekali sering diajak Pak Mokhtar, opa saya ke China. Dikenalin dengan beberapa teman-teman Pak Mokhtar, grup-grup yang sangat besar di sana. It's amazing how big their companies are. Sekarang fast forward ya, 20 tahun, hampir 20 tahun setelah itu. Gitu. Tentu banyak dari grup mereka itu masih cukup besar lah. Masih lumayan besar. Tapi relevansi mereka itu sudah beda, relevansinya. Karena sekarang di China itu yang benar-benar luar biasa besar dan relevant dan inovatif dan memberikan impact yang real kepada pasar itu, sebagian besar itu atau banyak dari mereka itu adalah teknologi. Jadi saya melihat beberapa pemikiran ini, beberapa tren ini, saya percaya bahwa hal yang sama akan terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, ya inilah yang selama mungkin 3-4 tahun terakhir ini,
kita melakukan repositioning untuk multipolar ini. Nah, apa repositioning ini gitu ya? Ini kan yang sering ditanya orang gitu ya. Jadi repositioning ini adalah bagaimana kita berusaha buat capitalize ya untuk bisa benefit dari transformasi yang tadi saya ya, atau kita percaya akan terjadi itu. Nah, caranya gimana gitu ya? Ada empat strategi atau empat pilar. Yang pertama itu adalah investing in early stage technology. Gitu ya. Ini penting sekali karena ini yang kita sudah lakukan sejak tahun 2014. Tentu orang sekarang suka tanyakan, oh ya OVO udah sekian valuasinya, atau misalnya Ruang Guru sudah sekian, dan lain sebagainya. Tentu sudah besar-besar sekali perusahaan ini. Tapi ingat bahwa waktu pertama kita invest di Grab, nih, investment pertama kita itu cuma $50,000, $50,000 US. Investment pertama kita di Ruang Guru, kalau nggak salah cuma $200,000. Ya, tanda kutip cuman gitulah ya. Tentu sekarang sudah berlipat-lipat gitu ya. Dan seiring dengan pertumbuhan mereka, kita terus invest lagi. Tapi penting early stage investing ini penting karena di sinilah kita benar-benar bisa belajar. Kita bisa kenalan dengan founder-foundernya, bisa bekerja sama dengan dekat, bisa mengenal mereka, bisa memberikan dukungan dan bantuan. Dan sekalian belajar-belajar juga mengenai business model baru. Kita punya board seat dan lain sebagainya. Jadi ini penting sekali nih yang pilar pertama ini karena sangat strategik. Jadi sampai sekarang kita mungkin sudah invest di hampir 40 perusahaan early stage di Asia Tenggara ya, Southeast Asia, tapi ya paling besar, paling utamanya Indonesia. Jadi ini adalah pilar pertama dari strategi kami. Yang kedua itu adalah yang mungkin di sisi ujung satunya lagi itu adalah investing in late stage technology. Late stage Indonesia technology. Ini artinya perusahaan-perusahaan tech Indonesia yang sudah lebih mature, sudah lebih dewasa gitu ya, sudah barangkali menuju ke IPO atau sudah IPO gitu ya. Jadi ini menjadi dua pilar ujung tombak nih ujungnya. Ini penting gitu. Nah, orang sering nanya kalau late stage ini kan mahal dan lain sebagainya. Itu benar. Tapi kembali ya kita lihat kayak seperti di saya percaya bahwa perusahaan yang sudah berhasil bisa IPO nih itu by definition sudah satu dari mungkin 100,000 perusahaan tuh. Jadi proses self selection itu mereka yang sudah mau IPO gitu ya dengan segala apa plus minus dan valuasi dan lain sebagainya, tetap mereka adalah perusahaan yang sudah mendominasi dan berhasil melawan ratusan ribuan perusahaan lain dan mereka berhasil untuk IPO. Dan kalau kita lihat di China, performance dari Alibaba dan lain sebagainya ini yang berhasil IPO, mereka they beat all the other indexes, they beat all their peers. Ya, tentu ini jangka panjang ya, sama dengan Amazon. Coba kita lihat stock price Amazon, Microsoft, kita tarik tuh 10 tahun, 15 tahun, itu luar biasa. 30, 40, 50 times gitu kelipatannya. Jadi ini menjadi dua pentolan nih, ujung early stage dan late stage. Ini dua strategi pertama. Yang ketiga itu adalah kita menjadi partner dari tech giant yang ingin masuk ke Indonesia. Ya, jadi ini yang pilar ketiga nih. Nah, di sini biasanya sih kita bukan yang operator. Operatornya mereka, kita lebih mendukung gitu. Saya sering sebut kita memberikan dukungan dalam tiga hal. People, partnerships, kemudian permits. Tiga hal itu. Jadi ini adalah pilar ketiga nih. Nah, nanti juga di bulan-bulan yang akan datang kita juga akan share contohnya kemitraan dengan pihak mana nih yang masuk ke dalam kategori strategi ketiga ini. Kemudian yang keempat ini yang keempat tapi juga sama menariknya dan cukup penting, yaitu bagaimana kita menggunakan kemitraan-kemitraan dan network kita ini dari yang tiga tadi pertama itu untuk unlock value di portfolio-portfolio multipolar lainnya. Tentu contoh dari ini adalah MPPA atau Hypermart, di mana kita dengan bermitra dengan salah satu perusahaan teknologi di Indonesia, saya rasa kita berhasil untuk melakukan beberapa sinergi ya, sehingga perusahaan ini semakin kuat dan
well positioned untuk masa depan dan teknologi dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya pause di sana dulu kali ya, tapi kira-kira itu gambaran besarnya gitu. Saya percaya bahwa teknologi ini di Indonesia merupakan apa ya, the biggest value creation opportunity today untuk 10-20 tahun ke depan. Dan Indonesia yang selama ini sangat dependent on commodities ekonomi kita ya. Barangkali terlalu dependent on commodities. Memang kita juga perlu mesin kedua nih, mesin penggerak kedua. Jadi saya percaya teknologi ini bisa menjadi mesin kedua itu. Dan ini penting khususnya as we try to get out of this apa ya, post-COVID recovery kan, kira-kira gitu. Jadi ini satu tren yang besar sekali, dan untuk kita melakukan repositioning di multipolar dengan cara mengadopsi empat pilar strategi itu. Kira-kira begitu mungkin Pak Will, Bu Juai. Will. Oke, okay. Kalau lu nggak tanya, gue yang tanya. Nah, early stage lu tuh semua 100% di multipolar atau lu ada yang dipakai personal? Sekarang, jadi waktu kita mulai, sekarang semuanya di multipolar, 99.9%. Tapi di awal-awalnya itu personal, waktu masih yang ngajak iseng-iseng gitu. Dulu, ya sekarang berbeda ya sektornya ya atau industrinya. Tapi dulu kita invest itu 50 ribu, 20 ribu gitu ya. Sekarang mungkin lawyer fee-nya aja nggak nutup gitu, 10 ribu gitu ya. Gitu. Tapi sekarang kita juga sudah melakukan streamlining ya. Jadi segala sesuatu yang sifatnya investasi teknologi gitu ya, kita lakukan melalui multipolar. Nah, sering kita pakai namanya Ventura Capital gitu ya. Ventura Capital ya itu sebenarnya itu ya multipolar gitu. Tapi pada saat itu kita pakai Ventura multipolar. Karena kan lebih keren. Kalau ketemu yang milenial gitu pakai multipolar kan kesannya mungkin lebih old school gitu. Makanya kita bikin Ventura Capital, itu brand untuk venture capital investment kita yang memang wholly owned by multipolar. Terus di dalam investment itu yang udah jadi unicorn ada berapa, John? Mungkin 3 atau 4 ya. 3 atau 4. Ruang guru udah belum ya? Not quite, almost. Not yet, right? Almost kan. Jadi ada apa aja? Aku cuma ingat ada Sosiola, Ruang Guru, terus OVO masih ada kan? Atau udah dijual? Masih. Jadi tentu terus, OVO, tentu Grab, mereka juga ini Karo ya. Saya hanya sebut yang sudah diumumkan di media ya. Ya. Karena kan biasanya kalau yang visi-visi gini ya, confidentiality itu kan penting sekali. Jadi kalau perusahaannya sendiri sudah mengumumkan, nah, kita boleh ngikut gitu. Tapi biasanya ya kita juga diem-diem aja gitu. Kayak misalkan contohnya nih, sebulan terakhir kita ada make 4 new investments. Kecil-kecil, ya early stage ya namanya. Tapi we made 4 new investments I think in the last 4 or 5 weeks gitu. Jadi menarik memang space ini. Jadi kalau orang dilihat multipolar, how you position multipolar? When people buy multipolar share, how you want them to think about multipolar? Kalau ngomong apa ya, pasar modal ini di sini, I will ceritanya lebih dari saya. So I don't know exactly from a market perspective ya. Yeah. I can't comment. Tapi dari perspektif apa internal gitu ya. The way I look at it adalah kalau kita percaya ya bahwa teknologi ini akan menjadi bagian yang sangat besar dari ekonomi kita dan juga pasar modal kita. If we believe that. Ya, itu akan artinya kita percaya bahwa kita kan apa mencari proxy atau cara buat invest ke dalam sana gitu ya. Tentu banyak pilihannya. Bisa ada nih sepertinya Bukalapak dan nantinya GoTo dan banyak harusnya ini apa bertahap mereka IPO gitu ya. Tentu perbedaannya multipolar ini adalah kita memberikan exposure kepada apa ya, a wide cross section ya, dan kebagian sektor teknologi ini yang early stage nih, yang mungkin sulit untuk investor-investor itu untuk dapatkan exposure atau allocation itu. Jadi biasanya kalau yang masih early stage kan ya memang itu terbuka untuk visi-visi gitu ya.
Tapi Multipolar sebagai salah satu perusahaan yang sudah publicly listed, kita memberikan exposure untuk mereka yang ingin apa ya, a broad cross section of technology. Early stage ada, yang di tengah-tengah ada, yang late stage juga kita ngikut. Kemudian juga ada portfolio yang apa tradisionalnya ya seperti MPPA contohnya. Gitu. Jadi dalam hal itu juga menurut saya from a risk return ya lebih apa ya lebih stabil gitu harusnya, itu harapan kita. How you fund your investment di itu apa TikTok itu kan soalnya kan mereka kan gak ada cash flow juga kan, how you fund it? Kan Multipolar aku lihat juga belum right issue. So how you fund your investment in those tech? Iya. Jadi kita funding investment kita itu ada tiga cara. Pertama tentu dari cash yang memang ada di kita atau dividen yang kita terima dari subsidiary kita. Contohnya gitu ya, kita punya Multipolar Technology yang ya setiap tahun bagi dividen dan lain sebagainya. Jadi ini perusahaan-perusahaan yang bagi dividen ya kita reinvest ke dalam apa namanya investment strategi kita tadi itu. Yang kedua itu adalah melalui divestments. Jadi kalau kita lihat setahun terakhir, Multipolar sudah berhasil melakukan beberapa divestasi, contohnya Multifiling. Saya nggak tahu teman-teman tahu atau nggak, ini kan Multifiling ini perusahaan apa ya, document storage ya. Jadi kalau di Indonesia itu kalau bank atau perusahaan atau law firm itu dokumen-dokumen mesti disimpan tuh, ada peraturannya 10 tahun, 20 tahun. Jadi kita memberikan layanan apa warehouse-warehouse isinya dokumen-dokumen itu apa gudang gitu basically. Jadi untuk Multipolar kita selalu berusaha untuk keluar dari atau exit dari perusahaan-perusahaan yang barangkali not so futuristic. Kemudian proceeds itu kita terima dan kita reinvest, kita redeploy. Nah, dengan melakukan seperti itu ya, dari dividen kita terima, kita reinvest ke teknologi, dari yang kita exit kita reinvest dan lain sebagainya. Perlahan-lahan ini kita terus melakukan perbaikan recycling of the portfolio. Jadi seperti itu. Nah, yang ketiga, cuy, kita juga akan raise capital. Gitu ya. Jadi barangkali kita raise capital, kita menjadi manajernya untuk setiap dolar yang kita invest, kita bisa raise 2 atau 3 dolar gitu. Dengan cara seperti itu we have more money to invest dan kita juga dapat carry ya, dapat performance carry dari dana yang kita kelola gitu. Nah, kalau kita lihat ini mirip dengan kalau kita lihat sebenarnya ya strateginya SoftBank. Tentu SoftBank dalam skala yang tentu jauh lebih besar. Jauh lebih besar. Tapi memang ini menjadi model gitu. Karena kalau kita lihat SoftBank, dia awalnya apa sih? Dia distributor software. Makanya namanya SoftBank dulu kan, distributor sebenarnya. Kemudian dia masuk ke telco. Dia punya telco antara lain yang terbesar di Jepang gitu, SoftBank. Jadi mereka punya portfolio yang tradisional nih. Over time mereka invest ke teknologi, ya tentu ada Alibaba yang sangat berhasil, itu stake-nya sendiri worth $100 billion untuk ini SoftBank. Tapi di luar itu mereka juga investing third party capital. Jadi kalau kita sering baca soal Vision Fund yang SoftBank bikin Vision Fund itu kan tentu skalanya besar sekali ya, $100 billion. Kira-kira kalau nggak salah setengah itu uangnya SoftBank, setengah uangnya dari berbagai fund-fund LP-LP lain gitu. Jadi ini menjadi menurut saya satu model yang cukup menarik yang kita dalam skala yang lebih kecil karena memang pasar kita jauh lebih kecil ingin berusaha untuk replicate. Jadi kembali ke pertanyaan cuy awal, gimana ya kita memposisikan ini ya? Buat saya mungkin that's I think the answer gitu ya. Kita we believe in technology dan kita ingin menjadi satu proxy yang baik untuk mereka yang juga ingin exposure ke dalam industri teknologi di Indonesia dan ingin mendapatkan exposure kepada bagian-bagian atau perusahaan-perusahaan yang belum listed dan sebagian besar kan memang belum gitu kan ya. Nah, dan di sanalah early stage yang return-nya lebih besar. Nah, waktu lu raise fund nanti itu under ventures, under LP, atau multipolanya red issue? Kita sementara sih belum ada rencana right issue ya, belum butuh ya, karena saya pikir ini, tapi jadi sementara ini ya, darah yang multipolar ada, ya kita akan invest ke dalam satu fund yang kita yang kelola, tapi jadi di dalam fund itu juga masuk tuh.
kayak VC-LP kind of fund gitu. Yes, kan? Jadi LPGP gitu yang akan invest gitu. Jadi dengan cara begitu kita juga punya apa namanya war chest dan dry powder yang lebih besar. Ya ini mirip yang tadi saya bilang SoftBank lah, dia ada tradisional portfolio, kemudian dia invest di teknologi ya tentu yang sudah menjadi sangat besar dan dia juga ada investing funds ya. Nah ini kayaknya ditunggu-tunggu nih. Boleh kasih ini nggak apa? Sekarang tuh peta teknologi di Indonesia tuh gimana nih? Ada dua kubu kan? Satu Gojek, satu Grab. Terus lu injek dua-duanya. Matahari lu dapat Gojek, sementara lu masih ada OVO, and you do own Grab gitu kan, and you do own Bukalapak. So where are you position? Boleh Jadi gini, cuy, mungkin sebelum kita masuk ke spesifik apa ya Grab Gojek ini ya. Take a step back ya. Di berbagai negara itu, berbagai negara besar, industri landscape-nya teknologi ini beda-beda. Kalau kita lihat di Amerika ya, biasanya itu sangat fragmented. Sangat fragmented. Yang paling besar ya tentu Google, ada Facebook, ada apa, ada Apple gitu ya. Tapi itu pun juga mereka banyak yang seperti itu. Dan yang kecil-kecil juga semua lepasan. Dan banyak sekali aplikasi nih ya. Kalau kita download satu aplikasi, the application only does one thing. Jadi jarang gitu ya, ada yang kayak seperti WeChat gitu ya, konsep super app ini tuh di Amerika tuh jarang atau mungkin nggak ada. Jadi sangat-sangat fragmented gitu. Tentu kalau di negara seperti China, dia ekstrim satu lagi. Dia raksasa besarnya ada dua, Alibaba dan Tencent, itu gajahnya. Barangkali masing-masing itu dia above $500 billion. Ini setelah koreksi-koreksi nih. Dulu at the peak mungkin hampir $1 trillion satu company. Nah, tapi dari sana tuh ada turunan itu. Dan sebagian besar itu harus ngikut. Ngikut camp-nya Alibaba atau ngikut camp-nya Tencent gitu. Ada sih beberapa yang berhasil untuk dua-duanya. Contohnya Meituan. Dia berhasil dapat dua-duanya tuh gitu. Tapi ya ini kira-kira strukturnya seperti itu. I believe di Indonesia ini akan mirip dengan China. Di mana kita ada beberapa giant besar. Ya saya percaya kalau di kita ya tentunya GoTo menjadi satu grup yang sangat besar. Tadi Cuaya sebut apa namanya? Grab. Grab. Saya percaya itu. Shopee, tapi juga jangan lupa ada Shopee. Dan ini juga raksasa bener nih. Kita nggak tahu, kita jangan lupa Shopee today is the biggest listed company in Southeast Asia. Biggest. Sebelumnya kan kalau nggak salah apa ya DBS lah atau apa ya saya lupa. It's $100 billion. Yeah, beyond that. Now Shopee is $150 billion. The last time I check ya, yeah, I don't know what is it today. $150 billion. And the founder is now the richest guy in Singapore. He's worth $20 billion. Jadi ini yang menjadi tiga gajah dan tadi juga mungkin saya pikir saya masukkan juga Bukalapak. Jadi empat ini nih. Gitu. Nah jadi saya pikir sih untuk perusahaan-perusahaan tech lainnya ya tentu kita mesti juga belajar untuk bisa leverage dari dan kerjasama dan kolaborasi dengan ekosistem-ekosistem ini. Nah untuk kami ya kita kan bukan berusaha untuk menjadi sebuah GoTo gitu atau menjadi sebuah Grab atau menjadi sebuah Shopee itu bukan angle-nya kita sama SoftBank juga nggak bukan nyoba jadi Alibaba gitu kan itu beda gitu kita investor gitu jadi saya selalu berusaha untuk berteman dan berkolaborasi dan bekerjasama dengan semua pihak. Itu kan kebetulan kalau Grab kita pertama invest tahun 2014 yang saya cerita tadi kan kemudian waktu tahun 2017 kita mau bikin OVO dia juga mau bikin payments kita akhirnya partneran sama mereka setahun kemudian bareng Tokopedia sama-sama gitu kan jadi ya kita I'm thankful kita dikasih kesempatan buat kerjasama dan belajar dari semua mereka. Dan saya pikir untuk multipolar itu yang terbaik. Kenapa? Karena kita kan banyak investment nih di apa perusahaan-perusahaan startup
saya kan berusaha untuk menghubungkan mereka dengan berbagai ekosistem. Dan ada perusahaan yang terbaik dengan GoTo misalnya. Ya, saya coba untuk menghubungkan. Ada yang terbaik dengan si Shopee dan lain sebagainya. Tentu kita selalu berusaha untuk melakukan yang terbaik untuk si founder-nya sendiri. Gitu ya. Jadi saya pikir kita itu prinsip apa founder apa friendly gitu ya. Jadi itu sih jawabannya kalau mengenai apa kubu-kubu ini gitu. Tapi saya yakin ya, saya pikir buat saya yakin mereka semua will do well. Sama kayak di China gitu ya, Tencent ini, they all have done very well. Karena ini satu sektor yang pie-nya ini menjadi sangat besar. Jadi it's not a zero sum game. It is not a zero sum game. Cukup untuk kita semua itu bisa koeksis, bisa tumbuh, bisa menggalang dana, bisa macam-macam lah. Jadi saya pikir there is more than enough room to coexist. Nih, sekarang gue mau tanya lebih menjurus lagi nih, satu-satu nih. MPPA, itu kan terakhir terima duitnya dari kubu GoTo. Ya kan? Tapi secara bisnis dia ada di hampir semua apps. Semua apps ada. Di Blibli ada, di Bukalapak ada. So with the GoTo investment on MPPA, will it change the treatment of other e-commerce? Yeah. It's a very good question. Yeah, it's a very good question. Dan mungkin saya mundur sedikit nih ya. Tadi kan saya cerita strategi multipolar itu ada 4 bagian atau kira-kira 4 apa kategori lah, 4 box gitu. Yang terakhir ini kan adalah bagaimana kita menggunakan mencari apa digital partner gitu ya untuk unlock value di perusahaan-perusahaan yang notabene itu traditional companies. Nah, saya pikir ini satu tren yang sangat menarik ya. Karena saya percaya bahwa sektor-sektor atau perusahaan-perusahaan yang tanda kutip tradisional ini actually have a lot of value untuk perusahaan-perusahaan startup. Kenapa contohnya ya? Alibaba itu beli department store yang terbesar di China atau supermarket yang terbesar di China. Dan JD juga melakukan yang sama dan lain sebagainya. Karena ini menarik ya, di China itu dari seluruh total pasar retail yang paling besar itu ya 50% itu masih modern retail atau brick and mortar. Jadi offline itu sebenarnya 50% di sana. Yang namanya online itu hanya 30%. Sisanya 20% itu adalah tradisional, pasar-pasar tradisional. Jadi kembali lagi 50% pasar modern gitu ya, organized retail, 30% online, 20% tradisional. Nah, di Indonesia sekarang nih kira-kira itu 60% tradisional. Unorganized retail gitu ya. 30% modern retail ya atau brick and mortar ya. Seperti mall-mall dan sebagainya. Dan baru 10% itu online. Jadi kalau kita lihat apakah 5, 7, 10 tahun ke depan, harusnya mirip-mirip dengan China. I believe that at least. Artinya apa? Artinya tentu yang fastest growing online. Dia dari 10% menjadi harusnya kira-kira 30%-an lah. Tapi yang offline pun, ya mall-mall dan lain sebagainya ini, itu dari sekarang 30, barangkali ke 50. Gitu. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, it makes sense kenapa Alibaba dan sebagainya itu beli perusahaan-perusahaan offline. Karena bagaimanapun setengah dari apa namanya spending, consumer spending ini masih terjadi di toko-toko fisik. Nah, oleh karena itu saya sering menggunakan istilah itu omni channel. Bukannya online ya, tapi omni channel. Artinya apa? Artinya bukan online versus offline gitu ya, atau online makan offline gitu ya. Tapi bagaimana kita menggabungkan nih atau terjadi sebuah convergence antara dunia maya ya online dengan dunia real. Nah, itu kita satukan tuh menjadi satu customer experience, satu customer journey yang very seamless. Nah, jadi kalau kita bicara di China, mereka udah jarang ngomong online offline gitu. Mereka bicaranya omni-channel retailing, omni-channel retail. Jadi ini menjadi saya pikir suatu hal yang penting sekali. Nah,
ini yang merupakan apa mungkin latar belakang atau rasional gitu ya dari kerjasama MPPA Hypermart dengan GoTo gitu. Nah, kita belum sepenuhnya secara resmi mengumumkan kerjasama ini sebenarnya apa gitu ya. Nah, hopefully soon. Jadi hari ini saya belum bisa share keseluruhan dari rencana itu. Tapi yang saya share adalah mungkin rasionalnya seperti itu. Tapi saya juga akan jawab pertanyaan Cuai. Cuai nanya, kan sekarang MPPA ada di aplikasi berbagai macam aplikasi. Kedepannya seperti apa? Gitu ya. Jawabannya Cuai, saya nggak tahu. Itu tergantung MPPA dengan partner mereka gitu ya, apa yang mereka putuskan gitu ya. Tapi prinsipnya nih, saya percaya bahwa kita mesti hati-hati sekali di dunia digital ini pada saat kita limiting consumer choice. Kita limiting consumer choice. Saya percaya prinsip open ecosystem. Dan kalau memang kita yang terbaik, ya kita harus apa? Kita konsumen harus milih kita karena memang yang kita berikan adalah yang terbaik. Bukan karena mereka dipaksakan dan nggak ada pilihan. Karena di dunia digital ini sekarang nih, mereka dengan sangat mudah pindah aplikasi kok. Kalau di kita misalnya nggak ada ini, ya, dia pindah aja aplikasi next one, buka. Jadi saya percaya ini prinsip ini penting sekali. Nah, this is the reason why kalau kita lihat waktu kita mulai OVO nih, kenapa kita mulai OVO tentu ya perusahaan-perusahaan grup kita sendiri semua masuk lah ya, menerima. Tapi kita juga diterima di Ramayana, diterima padahal compete dengan ini, dengan Matahari di supermarket lain, semua diterima di mall-mall lain. Jadi saya pikir konsep open ecosystem itu penting sekali dan sangat bahaya kalau kita mulai limiting consumer choice. Jadi semua temenan lah. Jadi itu penting, penting, penting sekali. So I might go through one of every of your company in a brief lah. Supaya orang tahu isinya MLPL itu sebenarnya apa aja kan. Now yeah. we move ke your data center bentar yang MLPT. What is your plan with it? Jadi tadi kan kita bicara MPPA. Hmm. Ya, yang kedua ini adalah mungkin kita bicara MLPT ini ya. Coba ya. Tentu di dalamnya ada data center tapi MLPT secara keseluruhan. Ini adalah sebuah perusahaan yang kira-kira I believe 90% itu dimiliki oleh MLPL. Jadi multipolar TBK itu memiliki kira-kira 90 sekian persen dari MLPT. Nah, MLPT ini apa? Tentu kalau kita baca ya orang sering bilang oh ini perusahaan teknologi data center. Penyedia teknologi untuk bank-bank dan lain sebagainya. Itu semua benar. Tapi saya mungkin cerita konsep dikit nih. Secara filosofi itu what's the business gitu. Kalau kita bicara teknologi nih, kita kan semua dengan sangat mudah menyebut perusahaan teknologi mana nih yang top? Oh, Tokopedia, Gojek, Shopee, semuanya kan. Karena ini semuanya adalah consumer technology. Dan kita semua sebagai individu, kita menggunakan layanan-layanan ini, jadi kita, it's household names. Tapi jangan lupa bahwa di dalam transformasi teknologi yang sedang terjadi di Indonesia ini, tentu konsumen berubah, consumer behavior-nya berubah dengan sangat cepat. Tapi jangan lupa, perusahaan-perusahaan juga berubah, organisasi-organisasi juga berubah. Jadi kalau kita ke Silicon Valley ya, tentu consumer technology is very very exciting and sexy. Tapi bagian enterprise, jadi ini bukan yang retail, bukan consumer technology, tapi enterprise, B2B, perusahaan-perusahaan yang melayani apa organizations ya, bukan retail, itu juga sangat-sangat penting. Nah, di Indonesia ini masih sedikit sekali perusahaan teknologi yang sifatnya non-consumer. Biasanya semuanya itu consumer teknologi, consumer teknologi. Nah, saya memposisikan MLPT ini sebagai perusahaan itu tuh. Infrastructure of the technology. Benar. Jadi multipolar teknologi adalah perusahaan yang melayani antara lain beberapa perusahaan-perusahaan terbesar di Indonesia. Bank BNI, Bank Mandiri, apa namanya? Asuransi AIA, semua banyak ratusan klien mereka. Nah, layanan apa sih yang mereka berikan?
Dulu itu di tahun 80-an pada saat MLPT didirikan, mereka itu kan zamannya hardware. This is the IBM times dulu, masa kejayaan IBM. Jadi pada saat itu multipolar technology adalah distributor. Kita adalah distributor terbesar IBM di Indonesia. Mau beli mainframe, server, dan lain sebagainya itu basically dia jadi distributor lah. Kata-kata apa namanya simpelnya gitu. Nah, tapi seiring dengan berjalannya transformasi atau inovasi ini, perusahaan-perusahaan itu udah nggak mau beli dia. Dia they don't want to own. Kalau dulu semuanya maunya own. Kemudian mereka menjadi maunya outsource. Nah, pada saat perusahaan ini mulai outsourcing, ya itulah MLPT juga melakukan itu. Dia outsourcing apa call center, outsourcing kalau misalnya ATM-ATM mandiri di seluruh Indonesia itu yang servicing tuh, ya itu MLPT mereka punya apa namanya layanan pusat-pusat service di seluruh Indonesia. Jadi kita mulai menjadi not only distributor yang tadi orang mau beli, tapi menjadi pindah ke outsourcing, kita menjadi BPO-nya gitu. Nah, yang terakhir itu sekarang orang pun juga udah nggak mau outsource. Dia nggak mau own, dia nggak mau outsource, dia perusahaan maunya adalah gue pakai apa, gue bayarnya itu. Dia want flexibility. Nah, ini yang orang sering sebut cloud ini. Welcome, you only pay what you use for, what you use. Nah, makanya kalau kayak misalnya contohnya Tokopedia, saya yakin kalau nggak salah mereka pakai Amazon ya, web services. Kan transaksi dia itu servernya sangat cyclical. Kalau lagi apa nama Harbolnas, wah masih kan loncat gini kan dan sebagainya. Jadi itu mereka hanya pakai flexible. They pay what they use for. Nah, ini udah masuk ke yang the next one nih. Dari yang dulu orang maunya beli semua, kemudian outsource. Sekarang orang maunya ya I pay what I eat. Kalau gua makan segini, ini gua bayar segini dan sebagainya. Nah, inilah yang disebut cloud. Dan ini dimungkinkan zaman sekarang karena infrastruktur sudah jalan dan segala macam data itu saya nggak simpan di server di kantor saya. Kita simpan on the cloud. Tapi kalau kita, itu cloud di mana sih? Ya kan data center. Tentu orang sebutnya cloud. Tapi di mana kan? Bukannya di awan kan? Itu satu saying. Tapi actually itu disimpan di gudang-gudang data center gitu ya. Yang namanya data center. Nah, jadi ini masuk ke apa ya inovasi dan perubahan terakhir nih from a B2B perspective. Artinya apa? Artinya untuk sebuah multipolar, kalau mereka mau terus mengikuti zaman nih dari mereka tahun 80-an menjadi partner utama IBM, kemudian outsourcing dan sangat berhasil dan sebagainya. Nah, di dalam transformasi yang terakhir ini, versi terakhir ini, kita mesti memberikan value added services. Data, big data, dan ini dan lain-lain. Untuk perusahaan-perusahaan ini nih, nggak bisa kita cuma tukang betulin EDC, tukang betulin ATM, ya itu oke juga, tapi saya pikir itu the days are numbered. Nah, jadi ini yang kita sudah menyiapkan selama 5 tahun terakhir, bagaimana kita repositioning, supaya kita bisa lebih baik lagi serving atau melayani klien-klien kita yang juga mereka terus berubah dan demanding better and better and better. Jadi ini konteks dari data center ini. Nah, apakah artinya MLPT harus punya data center? Kan sekarang lagi seru nih, semua orang bikin data center. Jawabannya enggak. Jadi sesungguhnya data center ini bisa dikerjasamakan. Tapi my point is adalah baik kerjasama atau baik dimiliki, ya kalau MLPT sekarang kita kebetulan kita punya data center gitu di yang terletak di Cikarang. Ya ini yang mesti menjadi apa bagian dari perubahan ini. So next one, kalau Linknet kan dijual ya, itu duit berarti masuk ke MLPT kan? MLPL kan? Saya sih baca di berita katanya mau dijual, tapi kita sih belum sepenuhnya setuju itu. Kan udah keluar di beritanya si SPA lah apalah udah. Belum sih. Masa? Belum. Yang paling penting kan harga, bukan si SPA. Oh, harganya sih nggak tahu. Cuma bilangnya udah agreement of selling dari Linknet. Kembali lagi buat kita ya, Linknet adalah sebuah perusahaan yang sangat baik dan sangat sehat. Dia tentu karena COVID ini dia benefit ya, karena
penggunaan internet dan lain sebagainya. Tahun lalu itu EBITDA-nya Linkat itu kalau nggak salah 2,35 triliun. Dan hutang hampir nggak ada hutang mereka. Net debt-nya zero. Jadi memang ini it's a very healthy company. Dengan ARPU ya, average revenue per user itu tinggi sekali. Tentu dengan kenaikan level penggunaannya during COVID dan PPKM ini, tentu network kita apa overloaded. Makanya banyak orang sering komplain, WA saya juga sering terima, tapi ya memang itu unfortunately network kita was never designed for this level of, bayangkan nih, kita hari ini 1,000 orang semuanya Zoom begini, streaming begini. Jadi kita, pada saat kita mendesain network kita nggak pernah terpikir level of usage-nya seperti gini. Belum ditambah yang streaming-streaming, Netflix lah, ini semuanya. It's incredible how much apa consumer behavior has changed. Tapi kembali ke Linknet, ini perusahaan yang very, very strong. Tapi tetap saya percaya kalau harganya pas gitu ya, ya oke, okay, kita bisa exit, kemudian kita bisa redeploy menjadi kembali, karena itu selalu strategi kita. Kita keluar dari industri yang not as futuristic, kita reinvest ke dalam industri yang lebih futuristic. Jadi ini terus kita gulung nih. Nah, over kalau kita melakukan itu secara konsisten over 3 to 5 years, kita akan bisa apa, memposisikan portfolio kita ya menjadi sangat future proof. Oke, berikutnya yang ada di dalam Nobu. What is the plan on Nobu? Sekarang kan lagi ramai tuh digibank. Semua juga sekarang title-nya digibank. So Nobu, are they going to be the other digibank or it's going to be something special that we don't know about? Jadi I believe teknologi ini akan disrupt setiap sektor. Mungkin yang awal-awalnya itu dulu mulainya itu retail kan ya. Ada namanya Toko Bagus, kita mungkin udah lupa nih. Aku ingat masih. Classifieds. Gue masih ingat. Toko Bagus. Ya kan? Jadi awal-awal itu dan kemudian masuk bersamaan mungkin media. Muncul tuh detik.com. Dan dulu community yang pertama kan namanya Kaskus. Jadi itu awal-awal banget tuh. Mungkin awal nggak tahu lah. Early, I don't know when. Tapi itu. Nah, kemudian kan masuk ke transportasi. Dengan ride hailing ini ya, waktu itu sempat Gojek dan Grab dan apa terjadi demo yang besar-besaran dengan supir taksi kalau kita ingat. Kemudian masuk ke retail, the rise of Tokopedia and Buka and Shopee and Blibli retail. Nah, tapi ya habis itu mungkin sekarang terakhir ini mulai nih Netflix, kayak kita mungkin udah lebih jarang masing-masing kita nonton apa ya TV kabel biasa kan, semuanya streaming. Yes. Jadi masuk ke TV itu pun juga didistrap gitu ya. Nah semuanya ini akan terlihat. Tentu satu sektor yang juga nggak lepas ini industri keuangan, gitu ya. Jadi memang saya pikir udah satu keniscayaan ya bahwa semua bank itu ya harus digitalisasi, gitu. Nah tentu saya sih percaya Indonesia kalau soal perbankan kita tetap salah satu negara yang paling profitable banking sektornya. Jadi saya sih nggak percaya bahwa bank-bank yang besar juga langsung akan jelek. Nah, it's different. It's gonna be different. Benar. Tapi saya percaya bahwa ada peluang-peluang untuk yang lain. Gitu. Ada peluang-peluang buat yang lain. Karena industri keuangan itu besar sekali. Bayangkan sekarang kalau kita lihat ya Mandiri, BNI, apa BTN, BCA, CIMB, beberapa bank yang besar. Mereka begitu besar semuanya doing lending, basically lending business. Tapi semuanya profitable dan ada puluhan lain. Multi finance, bank-bank yang lebih kecil, and many of them are profitable. Jadi memang dunia atau sektor lending ini, sektor keuangan itu besarnya luar biasa. Jadi saya percaya peluang di dalam sektor keuangan ini banyak sekali. Jadi saya juga nggak kaget bahwa begitu banyak bank-bank ya, termasuk bank-bank yang mungkin lebih kecil gitu ya, mereka mulai digitalisasi dan saya pikir memang harus, dan melalui digital kita bisa menemukan model bisnis baru dan create satu niche buat kita sendiri. Apakah bank-bank yang kecil ini akan menjadi BCA? Ya saya pikir sih enggak.
ya yang kecil-kecil lah ya, saya nggak tahu yang jago dan lain sebagainya itu different league gitu ya. Tapi saya bicara bank-bank kecil ini, saya pikir apakah mereka bisa menjadi sebesar BCA? Probably not. Tapi apakah mereka bisa menjadi bisnis yang baik, yang inovatif, memberikan layanan yang bermanfaat, profitable, punya space-nya sendiri gitu ya? Yeah, I think it's very profit, very possible. Nah makanya kan kalau kita bicara bank digital, sekarang orang tanya yang mana sih ekosistemnya? Gitu kan ya, karena memang ya di digital ini ya kita berusaha untuk ya at least kita main di dalam kandang kita itu. Nggak berarti boleh keluar, tapi nggak boleh keluar, tapi kan kalau udah dapat apa pangsa pasar yang captive itu paling nggak udah ada, udah aman. Aman yang aman gitu. Gitu. Jadi dalam hal itu ya sama gitu. Bank Nobu ini satu bank yang nggak dibilang besar nggak gitu ya, dia aset sekitar 4 kalau nggak salah 14 triliun gitu, not small, tapi untung bank yang sangat sehat, kita NPL di bawah 1%, dan selama ini juga memang kita nggak push secara agresif karena kita nunggu nih, kita nunggu untuk mematangkan rencana-rencana kita untuk bagaimana sih digital ini gitu, dan ini mesti hati-hati karena on the one hand peluang banyak, I believe that, tapi juga kita juga apa ya mesti benar-benar ditata dengan baik manajemennya, tata kelolanya, risk managementnya gitu ya, baru nanti kalau kita benar-benar siap tentu kita akan dorong gitu. Kalau lihat yang berhasil kan they don't have ecosystem si new bank, it start from credit card kan, yeah. They start from the lending business and then turn out they are now one of the biggest digital bank yang di Brazil without yeah. ecosystem, beda sama China. Kalau China model is start by ecosystem, tapi kalau yang bule punya model, none of the digital banking di bule-bule itu ada ekosistemnya. Yeah. So which one is your school of thought? I don't think it's mutually exclusive. Jadi nggak, I don't think harus begini atau harus begitu. Dan memang banyak modelnya beda-beda. Dan di dunia secara umum, I think the general rule is without ecosystem. Cuman di beberapa negara-negara ini ada yang approach ekosistem. Tentu satu adalah new bank yang di Brasil. Tapi juga ada yang di Eropa, digital bank Eropa terbesar itu ada dua. Satu namanya Revolut, satu lagi namanya N26. Dua-dua juga nggak ada ekosistem. Kalau mereka caranya adalah mereka menemukan satu killer use case. Nah dari sana baru berkembang. Ada yang masuknya melalui lending, udah dapat nasabahnya, I get you as a customer, baru gue upgrade you menjadi banking customer gitu. Ada yang masuk melalui payments, ada yang masuk melalui remittance, nah, kirim uang apa pulang kampung gitu ya, jadi remittance gitu. Jadi there's different models. Ada yang ecosystem approach, ada yang approachnya kita nyari dulu satu use case yang luar biasa populer. Nah dari sana tuh baru diperlebar, dikembangkan. Gitu. Jadi Nobu kemana? Nanti kalau udah siap kita share, nanti kita bikin acara lagi. Soalnya di berita kapan hari ada omongan kan, katanya masuk Ping An masuk. Ping An is like the largest insurance itu. Is it going? I don't know how the insurance work with the bank. Iya iya. Contact kita sih belum, saat ini belum siap untuk mengumumkan apa ya apa-apa gitu ya. Kalau saya sih saya pikir lebih baik jangan umumkan sebelum benar-benar terjadi. Jadi kalau yang NPPA pun sampai sekarang kita belum umumkan. Kan kalian aja nih yang apa ya bikin rame gitu ya. Gue malah seneng kalau belum diumumkan. Soalnya kan kalau belum diumumkan lebih ini ada antisipasi. Iya. Tapi tentu Ping An adalah satu perusahaan yang besar sekali. Di China itu mungkin dia salah satu yang terbesar ya di bidang keuangan ya globally. I think the total funds they manage itu is about $3 trillion, 3 T. You know, so they're very very large dan juga sangat inovatif. Tentu kalau kita ada kesempatan untuk partner dengan perusahaan seperti Ping An, that would be amazing. Harusnya ada lah. Lippo is the early investor on Ping An, right? You guys are investor in the Ping An group juga. I read on the some news way back sebelum Ping An segede sekarang. Ya kebetulan ya kan Pak Mokhtar teman-teman di China banyak dan kan Pak Mokhtar udah 93 tahun ini dan memang dia apa ya
generasi dengan beberapa founder-founder perusahaan ini gitu. Tapi it's amazing, kayak perusahaan foundernya si Pingan ini ya. Dia itu dulu tuh supir taksi. You know, jadi memang di China itu like I said ya, memang teknologi ini membawa impact yang luar biasa transformatif di negara seperti China, dan I believe the same will happen here. Oke, ini Wilna udah WhatsApp gue nih, dia mau tanya-tanya. Gue kayak mesti shut up and change. Ayo Will, kita dulu. Iya, iya. Will, kok suara lu pecah, Will? Thanks, Joai. The observe, it's really interesting questions dari Joai. I think you said that it's very interesting sekarang market di Indonesia, ya bisa dibilang 1.000 triliun ya, in the tech space. You said that bentar lagi we are at the inflection point, mungkin bisa ke 3.000 sampai 4.000 triliun. You notice in the tech space, like you said before, itu memang banyak something evolving ya, yang dulu dari modelnya kayak Toko Bagus, Kaskus, terus e-hailing itu kan disrupt the transportation market di tahun 2015 ya kalau nggak salah, and then evolve lama-lama sekarang lagi ramenya itu di fintech ya, yeah, di digital. Now when you say 1.000 say ke 4.000 triliun gitu, I just want to know your view gitu kan. Sekarang infra logistics sudah banyak tech disruptions, fintech sudah banyak disruptions. When it quadruple say in the next several years, itu sebenarnya which sectors gitu yang very interesting going forward ya, yang memang masih starting from low base ya. That's my first question, and second juga mengenai ini ya. April dulu MSCI tech itu dulu 40%, now it's only around 20% ish gitu. So the tech itu memang keluar karena we have been compiling some regulatory restrictions yang ada di China gitu, terutama di education sector. So kalian kan memang early investors in ruang guru ya. I just want to know how Indonesia, ya maksudnya kan teknologi itu kan ujung-ujungnya bantu ekonomi. How you look at this ya in the education sector investment dalam jangka panjang? Ya, yeah. Will tadi agak mati-mati dikit ya, but I think I get your question ya. Pertanyaan pertama adalah okay. Kalau teknologi space ini akan tumbuh dari 1.000 triliun sekarang menjadi kira-kira 4.000 triliun. Dari mana tuh peningkatan itu? Kira-kira gitu kan ya? Ya, sektor mana? Sektor mana? Dan sektor mana gitu. Saya percaya bahwa beberapa sektor-sektor teknologi ini yang sudah mulai nih akan semakin besar, akan semakin besar. Jadi nanti saya akan bicara ya beberapa sektor baru yang I think belum begitu ada dampaknya oleh teknologi, tapi akan gitu ya. Tapi saya pikir sektor keuangan, sektor retail, sektor ini semua itu ini akan terus tumbuh. Jadi GoTo misalnya kalau katanya mau IPO di angka berapa gitu ya, saya yakin itu akan tumbuh. Saya kasih contoh ya, Shopee kan dia nama induknya Sea ya, Sea Limited ya. Waktu mereka IPO itu cuma $6 billion loh, $6 billion. Nggak kecil by the way, $6 billion is like Bukalapak today, it's about $6 billion, 90 triliun. Dan itu sempat jatuh tuh, kalau nggak salah ke 4 triliun ya, kalau nggak salah. Dari 6 billion ke 4 triliun. Dan orang udah pikir, wah ini mati, ini apa nih semuanya. Sekarang itu, is 150 billion. Jadi dari dia listing IPO 6 billion, sekarang itu $150 billion. Jadi kita bisa lihat bahwa nggak berarti perusahaan dia udah IPO terus selesai gitu ya. Sama kalau kita lihat Alibaba pada saat dia pertama IPO berapa sih dan sekarang berapa market cap-nya. And take a look at Google. Kalau nggak salah dulu dia IPO cuman kalau nggak salah itu 20 atau 30 billion dollars ya. Sekarang itu kan dia 2 triliun dollars tuh perusahaan. Jadi memang ini perusahaan-perusahaan yang apa ya luar biasa successful. Dan kita lihat Amazon gitu ya. Contoh, I'll give you one more example. Amazon ini punya market share di teknologi di internet di Amerika itu kalau nggak salah 33%. 33% market share. Jadi kalau you percaya internet akan terus semakin penting, semakin besar, orang akan ini. Ya, mau nggak mau you mesti beli Amazon gitu.
The only way you bet against Amazon is if you think the internet's gonna crash dan orang nggak akan lagi pakai internet. Kira-kira begitu kan ya. Jadi ini satu orang sering suka pikir ya dari gimana ya dari 1.000 triliun menjadi 4.000 triliun. Saya tanya yang sama, gimana dulu dari 1 triliun menjadi 1.000 triliun? Yang dulu kita cuma invest $50,000, kecil-kecil sekali dulu, for cuma 7 tahun yang lalu. Sekarang perusahaan-perusahaan teknologi menjadi antara lain yang terbesar di Indonesia. Gitu. Jadi memang ini satu sektor yang I think will grow extremely, extremely fast. Jadi bahwa itu dari 1.000 triliun menjadi 4.000 triliun, I believe that will happen. Itu tunggu waktu. Gitu. Jadi perusahaan-perusahaan yang sekarang ini akan terus makin besar. Tapi di luar itu memang ada beberapa industri lain yang saya pikir juga mungkin belum, ya, tapi akan lebih aktif dari sisi teknologi. Yang pertama itu I think is healthcare, kesehatan, gitu ya. Tentu okay. Ada yang udah cukup besar. Halodoc doing an amazing job, I think. Dan lihat apa betapa agile. Mereka ya di dalam pandemi itu. So I think they're doing a great job, kontribusinya luar biasa untuk masyarakat. Ada juga namanya klinik pintar, ada juga namanya periksa, beberapa lah. Jadi sih udah ada, bukannya nggak ada. Tapi saya percaya ini bagian health tech ya, will be very very big, health tech ini. Jadi luar itu saya pikir banyak lagi. Kalau kita bicara di negara lain kan ada apa, augmented reality, dan lain sebagainya, ini semua sektor-sektor nih yang di kita ini belum gitu ya, barangkali ya memang belum waktunya gitu. Tapi ini semua akan satu persatu akan apa yang merambat ya. Yeah, it's interesting ya. Besar. Okay, I think di China juga kan, mungkin Indonesia the health tech masih gendut di telemedicine ya. But I think in China gitu itu kita sampai mau terapi atau examination yang very detail itu udah bisa online gitu. Benar. Benar. I mean, kayaknya Indonesia ini for e-commerce, for financials mungkin itu udah lebih ada bentuknya gitu. But yeah. I think health tech itu masih immature ya, I think in yeah. my preliminary view ya. Yeah. Yeah. Satu lagi, Yudi, bidang properti. Orang sering okay. bilang oh, tanah ini paling nggak bisa didistrap gitu ya. Ya mungkin tanah ini ya memang tanah nggak bisa di sampai kita hidup di dalam suatu dunia maya gitu ya. Ya tanah-tanah gitu. Tapi kalau kita lihat di Amerika contohnya, coba Google ada satu perusahaan namanya Palari, P-A-L-A-R-I, Palari. Dia bikin 3D prefabricated homes. 3D prefabricated homes. Apa yang menjadi inovasi luar biasa dari sini? Pertama adalah time. Itu kalau bangun rumah ya, kita bangun rumah itu, kita jualan rumah, itu mungkin 12 bulan untuk bangun rumah dua lantai. Itu. Dari kita jualan sampai kita handover 12 bulan. Ini dengan 3D prefab ini, itu cuma satu bulan. Dan ada yang namanya 3D concrete printing, itu tuh 24 jam dicetak tuh rumahnya dengan mesin besar, tangan besar gini. Tek. Jadi satu dari time itu luar biasa disruptif. Kedua dari cost. Tentu kalau dari cost karena ini teknologi baru, teknologinya belum cukup cost kompetitif. Tapi kalau di negara-negara dengan apa labor cost-nya tinggi, ini udah mulai menarik nih. Jadi kalau kita palari.com itu dia ada satu proyek ya di saya lupa di California di mana. Itu dia udah pakai beginian dan cost-nya itu udah mulai masuk. Ini tunggu waktu 5-7 tahun, negara seperti Indonesia aja ini cost-nya mesin bisa lebih murah dari cost-nya tukang bangunan. Nah, yang ketiga itu adalah wastage. Kalau kita bangun rumah ya, kita tahu bahwa marmer apa ya ini berapa besar ya dipotong gitu kan ya, karena memang ukurannya itu nggak pas. Kalau 3D printing ini dia kan cuma make sejumlah yang memang dia pakai gitu ya. Jadi ini juga menjadi satu transformasi yang luar biasa. Jadi just to give you another example bahwa begitu banyak aplikasi-aplikasi dari teknologi ini yang akan disrupt semua industri. Oke, oke. Nah, you have a second question ya, Yudi? The education ya. I guess your question ini kan lebih kalau kita lihat di China ini ya, memang sekarang industri teknologi ini sedang
apa ya, di ya bisa bilang di attack kali ya oleh pemerintah ya. Satu persatu perusahaan teknologinya itu dihantam kan dengan berbagai macam regulasi-regulasi. Tentu minggu lalu itu Tencent. Sekarang ya, pemerintah gaming. Bilang anak-anak gaming di limit setiap hari boleh berapa jam gitu kan. Ya. Nah, langsung tuh stoknya drop gitu. Sebulan terakhir ada peraturan bilang bahwa perusahaan pendidikan harus semuanya not for profit. Jadi itu juga langsung tuh beberapa perusahaan teknologi China langsung anjlok juga. Tentu sebelumnya ada yang kita tahu Ant Financial, dia udah mau IPO seminggu sebelum IPO, kemudian Didi, dan juga Didi. Didi itu kan kayak Grab-nya di sana lah, Gojek-nya di sana. Ini kalau mereka di attack itu pakai ini consumer apa ya, data protection issues lah. Itu juga wah jadi drop 30-40% tuh apa stoknya gitu ya. Tapi saya pikir ini bukan unik ke China. Kalau kita lihat di Amerika sama. Kita lihat Facebook, dia udah 10 tahun ini di apa ya, dipanggang tuh di depan Senat ya. Soal privacy ini, monopoli, pajak ya. Amazon juga di attack gitu ya. Tapi saya pikir ini sesuatu hal yang normal. Memang setiap industri itu kan melalui satu cycle ya, dari mereka yang awal inovasi semuanya mendukung sampai mereka mulai grow. Lalu tentu biasanya nih kalau udah menjadi titik yang mereka sangat profitable atau luar biasa profitable dan agak-agak monopoli gitu ya kadang-kadang ya, ya pemerintah mulai masuk. Ya, di kita juga sama kan ya, kalau kita lihat beberapa industri di negara. Ya. Jadi mau di Indonesia, kita tuh belum sampai sana, itu mungkin 10 tahun dari sekarang, 15 tahun dari sekarang lah, kita mungkin have to worry about that. Untuk sekarang, menurut saya, bahkan pemerintah itu memberikan banyak kelonggaran-kelonggaran untuk teknologi. Jadi kita masih di tahap awal di mana, kan kalau kita bicara ke bank-bank yang udah besar nih, mereka suka komplain kan, bank bahwa fintech-fintech ini lu nggak diregulate, dan lain sebagainya. Gitu. Dan sama dulu juga Bluebird kan, ngomongnya ini gimana nih, Grab sama Gojek kok nggak usah memberikan regulation yang sama untuk supirnya. Jadi kita masih di tahap awal teknologi cycle ini, di mana saya pikir sih belum waktunya ini pemerintah masuk dan memang belum kesana gitu anginnya. Bahkan ini era di mana company-company diberikan begitu banyak advantage dan kelonggaran. So I don't think that's a concern yet ya, Mas Yudi ya, untuk market kita. Oke. Mungkin ini pertanyaan mengenai ini sih, MPPL kan, Evan Notice. Ya kalian kan punya, you have MPPA, you have LPPF, MLPT itu majority banget ya, ada First Media dan segala macam. But I think you have around 15 to 16 subsidiaries ya. Ini banyak yang mungkin saya nggak familiar gitu. Misalnya kayak Nadia Putra Bestama, Matahari Pacific, and Multimedia Prima. Kalau Multifeeling udah dijual ya. Technofest, Nuansa, Primestar, Air Pacific, and so forth. I just want to, can you give a brief explanation, at least some of the important ones yang memang banyak dari kita itu belum familiar ya. Saya nggak gitu. Saya kan di sana bukan CEO-nya, jadi saya nggak day to day, saya nggak tahu nama-nama PT itu ya secara khusus. Tapi I'll say two things. Yang pertama itu memang kedepannya itu kita akan lebih merapikan dan mungkin kita akan bikin semacam subholding. Jadi kalau retail semua di bawah sini gitu ya, kalau teknologi semua di bawah sini dan sebagainya itu that will come lah. Gitu ya. Tapi saya pikir ya kalau pertanyaan Mas Yudi adalah dalamnya apa-apa aja sih yang utama-utamanya gitu ya. Ya barangkali tadi Cuai kan udah nanya beberapa perusahaan ya, kepemilikan kita di MLPT, di MPPA, di LPPF ya, Matahari Dep Store, kemudian di Nobu, kemudian di First Media gitu kan, kemudian di Cipta Dana, apalagi Time Zone, tempat main anak-anak, gitu ya. Dan kemudian ya banyak yang perusahaan-perusahaan teknologi tadi itu yang startup itu. Gitu. Dan di saat yang tepat kita juga akan mulai announce NAV. Jadi
Jadi kita setiap, apakah setiap quarter gitu ya, kita akan melakukan NAV adjustment. Transi. Kita bisa lihat NAV-nya bergeraknya seperti apa. Jadi we'll be doing that juga at the right time. Oke, okay, sure, sure. Very, very interesting. Will, ada pertanyaan jalan dari floor tuh, dua orang. Oke. Okay. Ada yang present. Sejauh ini berapa, ya, ini ada pertanyaan, sejauh ini berapa besar ya divestasi yang dilakukan pada OVO dan hasil divestasinya rencananya di reinvest atau redeploy itu kemana gitu? Apakah ke e-wallet lagi or perhaps ya bisa ngasih penjelasan? Kita sih selama setahun terakhir ini atau setahun dua tahun terakhir ini nggak ada investasi OVO. Nanti kalau ada, I'm not saying there will be, but if and when there is, tentunya kita akan apa ya memberikan announcement-announcement yang seharusnya. Oke. Okay. Mungkin mau tanya ini ya, LPPF ya, Matahari Department Store. Itu kan you have investment walaupun ya agak kecil di situ. I mean, what type of, you know, plans you plan to do with LPPF ke depannya gitu, or synergize business atau segala macamnya. Yeah. Terus saya think kan si Nobunya juga ada di situ, so perhaps you can give some color. LPPF satu perusahaan yang juga cukup sehat ya. Despite perubahan, tapi LPPF ini tetap satu perusahaan yang very strong. Hari ini grup kita, grup Lippo, memiliki LPPF kira-kira 50%. Kira-kira 20% itu dimiliki melalui multipolar. Jadi multipolar kalau kita lihat itu, I think it owns 19.9 something, 20% lah dari LPPF ini. Nah kalau kita lihat LPPF ini kita mundur dikit ya. Kita ingat kan COVID itu mulai itu Maret 2020 ya, kasus pertama tuh. Nah itu pada saat itu tuh sangat apa ya, sangat berat karena kita ya atau Matahari sudah mulai beli inventory itu buat Lebaran tuh, sudah mulai beli stock up. Terus kemudian kena COVID, toko-toko masih tutup ya waktu itu, apa ya, bukan PPKM ya, PSBB. Jadi bahaya sekali tuh karena kita sudah beli inventory besar-besaran, kemudian Lebarannya itu impacted. Jadi pada saat itu LPPF dia ngambil utang 1,8 triliun. Karena kondisi begitu susah. Nyangkut kan inventory-nya. Tapi bayangkan setahun kemudian nih, hari ini nih, utangnya sudah lunas dan dia punya cash 1 triliun. Jadi bisa dibayangkan nih satu perusahaan dalam kondisi PPKM COVID gini yang tokonya buka tutup, tetap dia punya ability to generate cash itu besar sekali. Dan margin dia very healthy. Gross margin dia kalau nggak salah sekitar 32% gitu ya. Dan hari ini nggak ada hutang. Jadi saya tetap percaya bahwa LPPF ini satu perusahaan department store dengan yang terbesar ya. System sales dia kira-kira sebelum COVID 30 triliun. Dengan EBITDA 2,3 triliun pada saat itu. Dan balance sheet yang very strong. Jadi untuk department store ini, saya pikir ya, tadi kan Mas Judi tanya, what's the plan? Gitu. Ya pertama ya, saya pikir operations itu penting. Tetap, gimana pun ujung-ujungnya adalah revenue, EBITDA, cash flow, balance sheet. Saya percaya itu. Nah, sekarang itu sudah lebih stabil, ya walaupun COVID kita berhasil untuk stabil kembali dan grow. Nah, tentu juga dibutuhkan transformasi. Nah, inilah yang sedang dikerjakan juga. Dan you'll see juga nih. Jadi kalau kita lihat tadi, MPPA kan sudah ada plan-nya gitu ya. Nah, satu persatu tadi si Cuai nanya mengenai Nobu. Sabar Cuai, kita akan share. Saya suka yang bang-bang, saya duitnya kan di situ. LPPA, Nobu ya, ini semua gitu. Memang setiap perusahaan ini perlu
dicarikan digital partner ya, supaya kita juga belajar, kita juga menjadi terus stay relevant dan inovatif. John, mengenai partner ya, aku mau nanya sedikit tentang GoTo dan Hypermart. As we know, they are doing a very good partnership ya. Terobosan apa sih yang akan dibikin oleh GoTo dan Hypermart? Apa akan meniru kayak China digital supermarket gitu? Very good question, Rita. Jadi kan tadi saya sempat nyinggung sedikit ya mengenai rasionalnya, gitu ya. Dan mungkin saya ulang sedikit. Pertanyaan adalah kenapa ya banyak sekali perusahaan e-commerce itu beli offline supermarket. Tadi saya sebut beberapa contoh di China. Tapi di Amerika juga sama. Kenapa ya Amazon beli Whole Foods. Kenapa ya Walmart invest di JD dan lain sebagainya. Ini banyak nih pattern-pattern perusahaan online dan offline berkolaborasi dan seringkali online beli offline gitu ya, dan digabungkan gitu. Alasannya adalah, dan ini kalau kita baca bukunya Amazon, dia juga Jeff Bezos banyak cerita mengenai ini. Alasannya adalah untuk banyak perusahaan e-commerce, kalau bicara elektronik gitu ya, beli TV, beli handphone, beli apa, waduh banyak tuh. Orang udah terbiasa sekali beli gitu-gituan di online. Kalau fashion pun juga udah biasa gitu, kita beli baju online dan lain sebagainya. Jadi banyak hal tuh sudah online-online ini sudah cukup bagus di dalam kategori-kategori masing-masing itu. Tapi kalau kita bicara kategori makanan nih ya, fresh and grocery, itu seringkali itu kecil sekali. Jadi ibu-ibu rumah tangga itu walaupun macam-macam dia shopping online, tetap aja dia ke supermarket. Nggak tahu, mungkin di sini juga banyak ibu-ibu rumah tangga yang bisa confirm itu benar atau enggak. Jadi memang kategori fresh and grocery ini adalah kategori yang relatively itu ompong gitu di dalam banyak e-commerce marketplace. Dan mereka menyadari bahwa kalau mereka mau besar di dalam e-commerce fresh and grocery ini, mereka harus bekerja sama dengan toko-toko yang sudah dekat dengan perumahan-perumahan itu. Jadi kalau kita beli misalnya raket tenis, contohnya gitu, saya baru beli di Tokopedia kemarin. Itu kan gampang, saya nyuri yang begini, saya milih toko yang ya di Jakarta lah ya, jangan di luar kota, dikirim langsung ke alamat saya. Karena saya tahu raket tenis ini, mereknya ini, tipenya ini, I know what I'm getting. Gitu. Tapi kalau saya mau beli sayur-sayuran, gitu, mana bisa dikirim dari Bogor, dari Jakarta, gitu kan ya. Itu harus dikirim dari radius 15 km dekat rumah saya. Nah, oleh karena itu, perusahaan e-commerce ini, untuk mereka bisa crack fresh and grocery kategori ini, mereka butuh kerjasama dengan sebuah perusahaan yang sudah punya gerai-gerai ini. Nah, kebetulan MPPA sudah punya gerai di 76 kota dengan logistik infrastruktur yang nationwide dan lain sebagainya. Nah, inilah ya yang jadi starting point dari kerjasama kita. Jadi di tahap awal ini ya itu kita ada di platform mereka dan itu akan meningkatkan online sales dari MPPA yang tadinya mungkin zero ya. Kalau nggak salah kata CEO-nya terakhir ini sudah menjadi 8-10% dalam waktu yang cukup singkat gitu. Jadi itu pertama tuh the lowest hanging fruit, bagaimana kita menggunakan toko-toko hypermart, high fresh dan yang sudah ada sebenarnya sebagai warehouse kan untuk fulfillment dan untuk serving melayani perumahan-perumahan dengan radius 15 km dari atau jarak 15 km dari toko. Jadi itu yang pertama. Tentunya yang kedua ini setelah ini nanti besar ada konsep dark store. Nah, apa konsep dark store itu? Ini udah cukup banyak ya kalau di Inggris di mana ya. Konsep dark store ini adalah sebenarnya nggak beda dengan toko-toko biasa, tapi nggak ada konsumen. Jadi nggak bisa tuh kita datang mau belanja di sana nggak. Itu tokonya cuman isinya itu orang-orang yang dapetin order online, dia ngambilin di ini. Tapi di dalam itu kayak toko yang mungkin aisle-nya lebih kecil ya,
dan AC-nya nggak sih ini dan lain sebagainya, jadi nggak sebagus, lebih murah, dan di lokasi yang nggak sebagus supaya rentalnya lebih murah juga, supaya lebih efisien. Tapi itu menjadi pusat-pusat warehouse-warehouse untuk delivery fresh and grocery. Nah, itu kedua. Yang ketiga itu adalah toko-toko offline. Jangan salah, kalau kita lihat coba Google tuh, yang Alibaba kerjakan, dan mereka itu rolling out physical stores. Kalau Alibaba namanya Store X ya, huruf X gitu. Kalau JD namanya Seven Fresh. Banyak lah. Jadi toko-toko apa ya, perusahaan-perusahaan online ini mereka beli perusahaan offline, kemudian offline-nya pun tuh digenjot. Buka toko, dan luar biasa bagus tokonya. Dan kalau kita lihat toko-tokonya itu tuh bukan toko yang datang sekedar nanti barangnya dikirim ke rumah. Enggak. It's a very nice experience. Kayak di Alibaba tuh ya di China, dia jualan lobster. Lobster yang biasa di restoran itu markup-nya bisa 4 kali lipat. Murah sekali lobsternya. Jadi orang makan di sana, very nice food. Jadi kembali lagi, ini konsepnya itu bukan kita berusaha semuanya one day itu online world, bukan. Tentu online besar dan penting. Tapi it's about bagaimana online dan offline disatukan, digabungkan menjadi satu omni-channel experience. Tadi omni-channel retailing tadi saya share itu. Jadi mungkin ini beberapa hal nih yang kita akan lakukan. Oke, thank you Pak. John, aku ada satu pertanyaan di titipan nih. Luno lu masih punya nggak Luno? Atau you sold it already? Under masih. Jadi Luno itu satu perusahaan yang waktu kita pertama invest namanya BitX. Salah satu perusahaan kripto yang paling awal di Singapura actually. Foundernya itu dia warga negara Afrika Selatan. Very good founder. Nah, BitX ini ganti nama menjadi Luno. Kemudian Luno ini dibeli oleh sebuah perusahaan Amerika namanya Digital Currency Group, DCG. Jadi saham kita itu ditukar ke atas, DCG itu namanya. DCG ini kita masih punya, dan itu perusahaan cukup besar di Amerika itu sekitar $5 billion. Dan believe it or not, mereka bagi dividen. Jadi perusahaan kripto ini, Digital Currency, dia salah satu perusahaan grup kripto yang terbesar. Mereka cash flow positif bagi dividen. Tapi menariknya lagi, mereka bagi dividen dalam bentuk kripto. Aduh. Jadi pertama kali kita atau multipolar punya aset kripto karena bagi dividen pakai kripto. Lo boleh milih mau beli Bitcoin, mau di cash out gitu ya, jadi dolar, atau Bitcoinnya mau dititip. Kita boleh ada treasury, jadi kita dapat 4% 4% return on the Bitcoin. Oh, di staking ya. Benar, gitu. Jadi itu sih nggak besar dividennya gitu ya, kecil. Tapi dari sana kita iseng-iseng ya jual Bitcoin, beli macam-macam kan, Ripple ada, cuma nyobalah. Sayangnya partisipan udah banyak raise hand nih, mau di anuin nggak, Rit? Iyalah, paling kita 2 atau 3 ya, kayak waktunya agak saking serunya nih jadi nanya terus nggak kelar-kelar. Ini mungkin Aries Tianto ya. Silakan kalau menanya. Oke, terima kasih untuk cerita sama Cicu Ai, sama Pak John untuk sharingnya. Pak John, saya mau tanya, ini kan terkait dengan industri properti, Pak John. Kan lahan kan makin lama makin sedikit. Kalau menurut Pak John sendiri, kira-kira industri properti akan tetap bertahan atau enggak? Dan kalaupun bertahan, kira-kira arahnya akan gimana ya, Pak? Ya. Terima kasih. Jadi industri properti ini ada beberapa bagian. Dan setiap subsektor itu beda-beda sekarang outlook-nya. Tentu ada namanya office, ada malls, ada logistics real estate gitu ya, ada jualan rumah, macam-macam nih. Dan ini beda-beda. Ya, tentu yang paling berat ya menurut saya di Indonesia sekarang itu adalah office. Kenapa? Karena office itu dari awal itu sudah oversupply. Begitu banyak office space di Indonesia. Jadi supply-nya sudah terlalu banyak, kemudian karena COVID, demand-nya juga hancur. Jadi saya pikir office ini yang mungkin
bisa butuh 5, 6, 7 tahun ini baru dia mulai untuk apa dikorek ya. Karena kan bayangkan sekarang aja dengan supply yang udah terlalu banyak, masih ada ya tuh beberapa office building yang baru jadi ya, bisa dimengerti kan ya, kalau udah mulai setengah bangun masa berhenti. Jadi kadang-kadang udah kepala nanggung, udah bangun, walaupun kita tahu industrinya pelan, tetap mesti selesaikan. Jadi itu satu office yang I think mungkin paling berat. Ini saya ngomong beberapa yang saya kasih beberapa taste lah gitu ya. Tentu yang bagus itu misalnya logistics. Sekarang karena ada ajang e-commerce dan lain sebagainya, kalau kita lihat ya, orang beli tanah di industri di Lipo Cikarang gitu ya. Mungkin 20-30% itu orang yang mau bangun warehouse, gudang, logistics gitu ya. Itu bagus. Nah, tapi menurut saya yang paling atraktif hari ini adalah housing, landed housing. Jadi kalau kita lihat kan penjualan marketing sales beberapa perusahaan properti ya, BSD, Ciputra, termasuk Lipo Karawaci gitu ya. Di 6 bulan pertama tahun ini nih, dibandingkan tahun lalu, ya jadi first 6 month tahun ini dibandingkan first 6 month tahun lalu, believe it or not, kita more than double. Jadi Lipo Karawaci pun kalau nggak salah naik 122% dibandingkan tahun lalu. Kan orang tuh nggak mungkin apa ya, susah ya untuk percaya bahwa di tengah-tengah COVID ini kok bisa ya, justru penjualan properti itu double. Ini strategi kita kira-kira sama kok antara kita-kita ini. Kalau kita lihat Indonesia sekarang ini, itu sedang terjadi satu apa ya, wave of home ownership. Tingkat kepemilikan rumah di Indonesia itu rendah sekali. Kalau di DKI Jakarta itu kira-kira 45% only. India aja udah mungkin 80%. China juga udah jauh lebih tinggi. Jadi memang banyak negara-negara ini pada saat mereka nyampe ya PDB per kapita, GDP per kapita kira-kira 3.000-4.000, itu orang mulai beli rumah. Jadi kita juga lihat sama di Indonesia ini dengan orang udah sekarang PDB kita per kapita udah hampir 4.000 dan juga interest rate kan terus turun ya, suku bunga mortgage itu terus turun, KPR ya. Jadi all of a sudden itu affordability naik dan orang mulai beli rumah. Jadi selama setahun terakhir ini, kita setiap kali launching property ya, itu dalam 4 jam itu sold out. Pagi ini kita baru launching di Karawaci, buka jam 7 pagi, jam 1, kita sold mungkin 600-700 rumah. Rata-rata itu 1,1 triliun lah, 1,1 miliar satu rumahnya nih. Jadi memang yang kita lihat ini, memang ini kita sedang memasuki satu golden decade of home ownership. And I think this is good for the country. Karena orang dengan punya rumah ini menjadi aset mereka yang nilainya terus naik. Tentu juga dari perspektif penggerakan ekonomi, industri properti, kira-kira itu kontribusinya 15% dari GDP. Dan turunannya banyak tuh. Jadi kalau properti jalan, semen jalan, UMKM jalan, ini mebel jalan, itu jalan tuh ekonominya. So I think it's a good thing. Jadi kembali lagi to your question, ini satu area atau subsektor di properti yang besar sekali. Dan kita lihat ya, bayangkan kalau let's say lah di Indonesia itu kita rata-rata home ownership 50%. Kalau kita assume itu akan naik menjadi 70% deh, nggak usah tinggi-tinggi banget. Jadi kenaikan 20%. Jumlah rumah di Indonesia ini kan ada, kita kan ada KK itu ada sekitar mungkin 60 juta ya. Kakak ya. Jadi 60 juta kakak, 20% dari 60 juta itu kan 12 juta. Jadi bayangkan, akan ada penambahan 12 juta rumah di dalam mungkin 10 tahun ke depan. So let's say deh, dalam 10 tahun itu naik 12 juta. Jadi let's say biar gampang, setahunnya 1 juta. Gitu ya. Ini tuh besar sekali. Kita di Lipo Karawaci setahun itu kayak tahun ini kita bisa ini mungkin jual 3.000 rumah. BSD mungkin 3-4.000, 5.000. Jadi 1 juta itu besar sekali. Jadi memang ini menjadi satu peluang yang kalau bicara properti ya, yang juga
apa menarik sekali gitu. Oke, cukup ya Aresto. Ya, terima kasih Pak John atas penjelasannya. Terima kasih. Silakan Mas Hendri. Iya, Cik. Makasih. Pak John mau tanya terkait LPIN. Nah, di 2021 ini kan dia bagi dividen DPR-nya 700% nih. Nah, ini kelanjutannya bagaimana? Apakah ini masih relevan di holding tag-nya atau mau dijual atau bagaimana? Terima kasih. Ini LPIN itu kan Lippo Industries ya. Kalau nggak salah ya, ini adalah PT yang memiliki beberapa sisa-sisa industri pabrik-pabrik yang kita punya nih. Jadi kalau dulu Pak Mokhtar tuh banyak invest di pabrik-pabrik, tentunya seiring dengan waktu itu kita sudah nggak banyak lagi di sektor industri di pabrik gitu ya. Jadi Lepin ini satu perusahaan yang ada, contohnya Busi Champion, saya nggak tahu yang naik motor mungkin tahu nih Busi Champion. Atau ada perusahaan kabel kayak dia jualan kabel ke PLN tuh, itu JV dengan perusahaan Taiwan namanya Walsin, kabel Walsin gitu. Jadi masih ada lah kita itu semuanya industri yang tentu perusahaan yang nggak begitu seksi ya, orang nggak, bukan kayak kita apa ya, bukan perusahaan konsumen, tapi sehat, setiap tahun tumbuh, setiap tahun cash flow-nya positif, setiap tahun bagi dividen, kan bisa lihat juga di sana gitu. Jadi ya itu sih tentu bukan industri yang futuristik, tapi paling nggak ya dia ya bagi dividen ya kita reinvest teknologi, reinvest startup, ini bagian dari itu gitu. Ya kalau memang ada yang mau beli dan harganya baik ya kita kan selalu rasional ya. Itu bukan core kita untuk multipolar ya, kita open untuk kemungkinan-kemungkinan itu gitu. Oke. Makasih ya Pak Mahendri. Pak Yamin silakan. Terima kasih cerita Pak John. Selamat sore. Saya ingin bertanya dua aja. Pertama, ini kan sudah banyak mengelola e-commerce maupun finance dari grup Lippo. Bagaimana Pak John memandang tentang keamanan data yang kita tahu di Indonesia ini sering kebobolan, yang cukup bagus cuma dari finance ya sampai saat ini memandangnya. Yang kedua adalah bagaimana Pak John ke depannya pengelolaan perusahaan-perusahaan di grup Lippo itu dengan menerapkan ESG, yaitu Environment, Social Responsibility, dan Governance. Itu aja Pak, terima kasih. Terima kasih cerita. Terima kasih. Tadi yang pertama mengenai apa pertanyaannya? Kedua kan mengenai governance. Yang pertama gimana, sorry? Tentang keamanan data. Oh, keamanan data, oke. E-commerce, ya. Finance. Itu. Jadi ini soal data ini memang isu yang sangat penting. Dan tentu menjadi isu yang panas di Indonesia karena belakangan ini ada beberapa ini yang jebol, Tokopedia gitu dan ya. Lain-lain juga jebol. Ada tanya presiden aja katanya jebol gitu. Nah tapi ya kalau kita lihat ya, saya pernah sekali bicara sama CEO-nya Bank of America dan dia bilang soal data ini, dia bilang there are only two kinds of CEOs. CEOs that of companies that of companies that have been attacked, sudah pernah dijebolin gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang CEO-nya tuh dia nggak tahu dia pernah di-attack, padahal dia pernah. Jadi poinnya adalah semua perusahaan itu sekarang namanya attack itu udah biasa. Jadi memang ini jadi concern semua orang gitu, dan ini bukan Amerika aja. Bukan Indonesia aja. Di Amerika, semua perusahaan juga pernah di data breach kok. Hampir semua pernah di data breach. Gitu. Jadi saya pikir ya ini memang satu dengan perkembangan teknologi, cyber security ini menjadi satu core kompetensi. Kalau di perusahaan kita juga banyak yang sudah pernah di-hack juga. Tapi untung kita punya firewall. Firewall kita selalu
berusaha, kita harap di setiap perusahaan punya namanya Cyber Security Committee yang memperhatikan nih, apalagi contohnya perusahaan-perusahaan seperti Siloam contohnya di bidang kesehatan penting sekali. Jadi this is a big challenge. Dan zaman sekarang kan ini juga jadi mafia kan. Mereka cyber security, dia ngehack, kemudian di ransom, disuruh bayar, kalau nggak dibuka lagi, dan lain sebagainya. Jadi this is a concern for everyone. Untuk saya sendiri juga menjadi satu yang apa ya, di sesuatu yang sangat kita perhatikan. Gitu. Nah, I like your second question nih mengenai ESG ini. Gitu ya. Jadi ESG ini menjadi fokus kita yang sangat penting 2 tahun terakhir ini. Jadi soal environmental, sustainability, dan governance. Jadi di setiap perusahaan kita itu, kita sudah mulai mengeluarkan sustainability report. Dan di beberapa perusahaan kita juga sudah punya head of sustainability. Gitu ya. Jadi saya pikir ini penting sekali, dan before kita masuk ke governance ini, tata kelola itu ya, saya pikir kuncinya dari ESG ini adalah apa ya, satu filosofi bisnis yang berbeda. Jadi kalau dulu itu ya, kalau kita baca-baca kan orang ngomongnya CSR. Ya kan ya, ESG ini kan baru-baru nih. Kalau dulu kan ngomongnya CSR. Bedanya apa sih CSR dengan ESG? Bedanya begini. Kalau CSR itu, bisnis itu terserah mau bisnis apa. CSR. Terserah CSR-nya apa. Bisa ada hubungannya dengan bisnis lo, bisa enggak. Jadi ada dikotomi antara how we make money and how we give it back. Tapi kalau kita bicara ESG, enggak boleh ada dikotomi. Mereka ingin melihat adanya kesinambungan antara how you make money and what are you doing for society. Jadi mesti enggak boleh ada itu tuh. Jadi dia mau melihat bahwa oh, we are doing good for society, dan along the way itu you're making money. Gitu. Jadi semua happy, memang lebih sulit. John. Maunya kan semua happy, Pak. Konsumen maupun yang terlibat dalam bisnis benar. Itu happy. Jadi mereka mau setiap stakeholder itu penting gitu. Ya. Nah, jadi oleh karena itu memang selama 2-3 tahun terakhir ini kami benar-benar menitik beratkan ESG ini. Environmental gitu contohnya. Kita juga mempelajari di mall-mall kita ini gimana kita mengurangi penggunaan AC. Gimana lampu-lampu di setiap toko-toko ini kita ganti bohlamnya. Dan by the way, seringkali karena kita ganti, dia jadi lebih energy efficient, itu juga mengurangi cost operation kita. Jadi juga bagus untuk bisnis. Gitu. Juga dari governance. Mungkin Bapak-Ibu ingat bahwa beberapa tahun ini banyak perusahaan kita, jajaran komisaris, kita rombak, kita ganti, kita perkuat, audit committee, dan lain sebagainya. Karena memang ini penting gitu. Dan saya pikir ini sesuatu hal juga yang saya sering cerita gitu ya, bahwa barangkali Lipo hari ini kita overlap undermanaged. Saya percaya perlu ada satu optimal point ya antara leadership dengan management. Leadership itu is the strategy, the big stuff ya, vision gitu. Management is the boring stuff. Tapi dua-duanya penting. Tentu jangan kebablasan juga. Kalau underled, overmanaged, jadi perusahaan Jepang. Semua komite, birokrasi juga nggak bisa tumbuh, nggak bisa inovatif. Jadi perlu dicari keseimbangan nih. Antara leadership yang kuat, kita punya visi, kita punya dobrakan, kita berinovatif, dan lain sebagainya. Tapi juga manajemen yang sama kuatnya. Sehingga terjadi satu apa ya, healthy competitive tension gitu. Nah, menurut saya itulah definisi governance dan tata kelola itu, gimana kita bisa mencari balance ini dan terus kita sesuaikan. Okay. Sorry, Pak John, maybe one question for me ya. I mean, I understand NLPL itu, of course you have so many investments ke depannya ya, which you cannot disclose ya, yang nggak bisa dikasih tahu. Mungkin pengen tahu aja ya, are you more into passive or active investing? And perhaps mungkin bisa kasih penjelasannya on what type of active investing that you are doing ya untuk investment kalian gitu. Intinya sih pengen tahu gitu, banyak gitu intinya orang mau MLPL itu invest karena apa gitu. So what type of value added services that you can provide to. Ya.
Very good question. Jadi kalau kita bicara investments nih, kan banyak macam sebenarnya. Di satu sisi itu adalah investments yang saya beli satu lot saham BCA. Itu sama sekali you don't know anything. Tapi kita investor, tapi kita 1000% itu pasif sebenarnya. Tinggal menentukan kapan sih gue jual gitu. Itu di satu sisi itu extremely passive investing. Nah, tentu di spektrum yang the other far extreme itu adalah kita yang menjadi entrepreneur-nya. Ini perusahaan saya yang mulai, saya juga sekalian yang mendanai, ini juga investment nih. Dan saya operatornya juga sekaligus pemilik. Ya, ini dua ujungnya. I guess your question Pak Willy itu adalah multipolar itu di mana? Gitu kan ya Pak Willy ya. Nah, jawabannya itu in my view itu different types of investment butuh approach yang beda-beda. Jadi kalau tadi saya bilang multipolar itu ada 4 pilar, 4 strategi. Kalau kita bicara yang early stage nih. Ya Pak Wali, ya. Itu mungkin aktifnya itu mungkin 20-30%. Artinya ya tentu kita investor ya, tapi kan biasanya kita palingan 10%, 20%, paling-paling besar 25% gitu ya, karena kita investor gitu ya, dengan bersamaan dengan seringkali visi-visi lain bersama-sama gitu. Nah di sini kan kita kadang-kadang dapat board seat, kadang-kadang diminta untuk bantu. Ada masalah ini, masalah itu, dia nyari orang, kita ngenalin orang, dia mau dikenalin dengan perusahaan mana untuk bisa partnership kita kenalin gitu. Tapi kita bukan entrepreneur-nya. Dan saya pikir penting itu penting sekali gitu. Kita sebagai investor nggak jangan take over role dari founder ini. Kita mendukung. Jadi kalau di early stage saya pikir itu yang tepat apa involvement kita, engagement kita gitu. Nah, tentu ada satu lagi yang the other far extreme nih. Yang tadi saya bilang yang pilar kedua itu adalah late stage. Nah, di sini ya tentu perusahaan-perusahaan udah jauh lebih besar gitu. Kalau kita invest di Bukalapak, di GoTo, di mana, ya basically dia udah nggak butuh kita kok. Cuman saat-saat tertentu aja kadang-kadang gitu ada partnership, collaboration. Jadi ini dua hal yang beda gitu ya. Nah, kemudian kalau di usaha-usaha kita, misalnya MPPA atau LPPF, ya tentu kita mesti operate. Gitu ya, kita mesti operate, kita mesti jadi operator yang baik dan menerapkan operational excellence. Jadi tentu di sini kita jauh lebih hands on sebagai multipolarnya. Jadi kira-kira mungkin gitu kali. Saya pikir ya setiap opportunity perlu approach yang berbeda-beda. Oke, okay, sure. Very clear. Ini mungkin ada dua pertanyaan terakhir ya. Habis ini kita langsung ke Yudi ya. Sergio silakan make it quick. Waktunya kita terbatas, minta percepat ya. Makasih banyak sih. Pak John, yang mau saya tanyakan adalah ketika perusahaan Pak John membuat investment di berbagai perusahaan digital, maybe same vertical atau vertical yang berbeda, bahkan di vertical yang sama mungkin ada beberapa investment juga. Apa faktor terpenting yang membuat Pak John memutuskan untuk berinvestasi di beberapa perusahaan ini? Apakah faktor foundernya? Apakah faktor outlook-nya saja ya. Atau bagaimana Pak? Ya, tentu selalu banyak ya pertimbangannya ya pada saat kita melakukan investasi. Tapi saya pikir kalau saya melihat kembali ya pengalaman kita 40 perusahaan startup, kemudian mana yang sangat berhasil, mana yang oke-oke dan lain sebagainya. Mungkin menurut saya faktor utama atau faktor penentu utama itu adalah foundernya. Karena kenapa? Karena kalau kita invest early stage nih, sebenarnya dia nggak ada business plan kok. Dia ada satu rencana sebenarnya, visi. Gitu ya, visi ini kadang-kadang udah ada produknya, kadang-kadang belum ada aplikasinya, cuman wireframe di slide sebenarnya. Boro-boro revenue, kadang-kadang belum monetizing gitu. Jadi nggak ada P&L, nggak bisa dilihat, valuation multiple nggak bisa diterapkan. Tapi kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang mungkin paling berhasil itu adalah yang
yang founder. Dan bisa aja pada saat kita ketemu nih, bisnis model yang dia pitching adalah bisnis model A. 6 bulan kemudian nggak jalan bisnis model itu. Dia berubah, dia pivot menjadi A plus atau B. Gerak akhirnya menjadi C dan D. Abis itu baru ketemu bisnis modelnya, baru terbang gitu ya. Jadi saya pikir seringkali pada saat kita invest di early stage, tentu kita punya satu harapan, kita punya gambaran, tapi we're basically betting on the founder. Dan gimana kita bisa mendukung. Nah, kalau kita masuk satu layer lebih dalam, okay, so what are you looking for in a founder? Gitu ya. Saya melihat itu passion ya. Passion and integrity. Tentu integrity itu udah given lah ya. Tapi passion itu penting gitu. And what do I mean by passion? A lot of the founders yang sangat berhasil gitu ya. Mereka itu jarang itu datang itu bikin satu visi karena mereka mau make money atau ngomongin duit, jarang. Tentu selalu ngomongin valuasi karena itu sebagai visi ya, kita melihat valuasi gitu ya. Tapi founder yang paling top ini itu beyond the money. Dia punya satu panggilan gitu. I want to empower apa gitu ya, atau change gitu. Jadi mereka ada suatu passion ini, they want to change the world. That's what I see gitu. Nah, tentu dalam melakukan itu ya, yeah, then they make money, they grow, and so I like founders who are passionate about solving a problem. Gitu. What is the problem yang perusahaan ini sedang berusaha untuk solve gitu. Dan saya pikir ya, kalau kita lihat perusahaan-perusahaan yang paling berhasil kayak sekarang nih, bayangkan kita COVID ya, PPKM ya, nggak ada Gojek, Grab, Tokopedia, itu bayangkan. Mati langsung. Mati loh. Jadi kita lihat bahwa perusahaan-perusahaan teknologi yang paling berhasil, dan by the way, this is ultimately why I'm very excited about a lot of these startups. Karena they are really solving a real problem. And in doing that, I think they're making the world a better place. They're making our country a better place. Nah, kalau kita bisa melakukan itu, tentu orang pengguna, orang jadi usernya apa ya, user people use the app, they use it frequently, they use it more often ya. Jadi itu grow gitu ya. Tapi growth ini atau P&L itu atau balance sheet itu adalah byproduct dari, you know, how well does one company solve a problem. Jadi mungkin kembali ke yang, you know, your question, I think it's that, you know, we are looking for founders who are passionate about solving problems and making this world a better place. Ini kira-kira mungkin gitu. Oke. Makasih ya, Sergio. Terima kasih. Silakan Mr. Lucip sebagai penanya terakhir. Kalau dia terakhir, lu maskot itu. Aduh. Salam kenal, Brother John. Salam kenal, Brother Lucip. Iya. Ini, gini Brother John, saya kan amatin ya, kalau saya jujur sih, kalau dari segi knowledge itu memang Brother John ini sudah iCore 7. Kalau saya kan masih Pentium. Saya belum Pentium. Jadi deh. Ya, jadi mau ngikutinnya kadang-kadang memang rada ini, saya masih belum terlalu catch up gitu. Terutama Brother John bisa tahu gitu ya, pada saat earlier stage gitu ya, itu kan pasti ada satu formulasi gitu ya, karena kan yang kita tahu selama ini kan real asset. Tapi ada juga kan yang intangible asset gitu loh, Brother John. Ada nggak satu formulasi atau indikator gitu, Brother bisa tahu bahwa, oh ya ini perusahaan startup mungkin, tapi bagus gitu. Contohnya misalnya pada OVO ataupun Ruang Guru ya. Nah itu, how did you do that, Brother? Saya pikir pertanyaan yang sangat baik actually. Dan di balik pertanyaan ini adalah, saya pikir pertanyaan yang banyak dari kita tanya hari ini, yaitu ini tech ini bubble bukan sih? Dan ini saya pikir balik pertanyaan Mr. Blue Chip ini, yaitu gitu, bahwa gimana ya kita valuasi gitu. Dan banyaklah contoh-contoh perusahaan, saya nggak sebut, saya nggak mau nanti terkesan apa negatif ya, tapi banyak perusahaan-perusahaan yang kalau kita menggunakan metrik-metrik atau pendekatan tradisional itu tuh nggak masuk gitu. Betul. Saya agree. Tapi saya pikir ini ada beberapa apa ya, I'll say a few things. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali gitu ya, Rita ya. Iya. Pertama gitu ya. Memang kalau dulu di bisnis school kan kita
valuasi perusahaan gimana? DCF, right? Discounted cash flow. Kenapa? Karena kita percaya bahwa ujung-ujungnya itu kita bicaranya cash lah. Terserah lo lah, P&L, balance sheet, pokoknya cash-nya mana. Jadi kita coba berusaha untuk create model di mana satu perusahaan ini, you bisa generate cash, berapa banyak. Dan cash-nya setiap tahun itu berapa ya ke depannya, kemudian itu didiscount menggunakan time value of money, dapat value hari ini. Kan basically itu apa ya, dasarnya dari valuation gitu kan ya. Nah, masalahnya hari ini, suku bunga di dunia ini kan hampir nol, bahkan ada beberapa negara itu negatif. Jadi artinya apa? Artinya ya discounting-nya itu ya gak, cash flow di masa depan nggak didiscount. Jadi memang ya, di satu sisi, kalau saya melihat beberapa perusahaan, pokoknya gila mahal banget ya. Tapi ya kalau memang kita menggunakan framework yang sama dan kita apply interest rate yang sangat rendah, I don't know, mungkin nggak begitu mahal actually. Itu pertama gitu ya. Yang kedua, tentu orang yang value ini ya, value investor, selalu cari ya, bisa, oh gue mau invest only in perusahaan yang di bawah 8 kali multiple-nya. Itu disiplin tuh mereka. Mereka very proud. Pokoknya anything above 8 times, gue nggak invest. Tapi yang susah dibilang ya, kenyataannya perusahaan kayak Amazon, Microsoft, Netflix ini, itu semua di atas. Dan sudah di atas ini selama 15 tahun. Jadi, apa ya, kalau ini ya gimana? Apakah pendekatan kita textbook? Atau, it's you know, what is the right value of an asset? It's whatever people are willing to buy and sell. Jadi kalau sekarang harganya segitu sudah 15 tahun, terus begitu, susah juga untuk kita debat bahwa apa ya, it's not worth that gitu. Karena juga jumlah duit di dalam dunia ini, liquidity ini, bayangan dari tahun 2008 subprime crisis, every central bank QE udah berapa tahun ini. Jadi memang the amount of money yang beredar di dalam ekonomi global kita juga multiple times. Jadi kalau memang itu benar, is it unrealistic nggak bahwa valuation ya memang harga dolar ini udah lebih murah karena there's so much more money around. Saya nggak tahu. I'm not a macro economist ya. But I just wanted to say that this valuation ini is not so, I think it's not so black and white. Not so scientific gitu. Nah makanya kalau tadi Bro Blue Chip ini nanya saya, pada saat kita invest di Ruang Guru atau apa gitu ya, jujur ya, kita nggak menerapkan itu multiple-multiple gitu. Karena memang susah, itu bukan frameworknya untuk dunia kita sekarang ini. Gitu. Dan either you believe in it or you don't gitu kan ya. Jadi ya, di masa-masa lalu ya kita percaya. Gitu. Karena kalau ngomong revenue, semua perusahaan tech itu nggak masuk akal atau sulit gitu. But let me end with one last point, which is dulu orang-orang di China nih, di pasar China pada saat mereka lihat Alibaba apa semua pada mereka IPO, perdebatannya itu sama dengan kita di sini sekarang. Oh, kemahalan. Oh, ini pasarnya not deep enough dan lain sebagainya ya. Pasar modal China not deep enough gitu. Tapi kita lihat sekarang di China tuh oke aja. Saya nggak tahu ya Alibaba sekarang trading berapa ya. I think they're trading on like 25 times earnings, you know. Mungkin Joy boleh cek nih. Saya lupa. Tapi nggak mahal sekarang jadi. 25, 30, whatever lah. Poin saya, dulu Unilever-nya 40 kali earnings kok. Iya. Unilever India 80. Exactly. Jadi Alibaba sebuah perusahaan yang growing so fast, pertumbuhannya begitu cepat. Kalau mereka memang di value 50 times earnings pun gitu ya, saya pikir itu nggak outrageous, padahal nggak tahu, tolong cek karena it's come down a lot the valuations in China. So, kayak cuma 20s deh sekarang kan turun banyak terakhir. Exactly. Jadi bayangkan, memang dulu kalau perusahaan kayak Alibaba karena mereka masih growing begitu cepat, orang mungkin bilang gila ya, gue sudah bayar 10 kali atau 12 kali, 15 kali sales, gimana ya hitungnya gitu kan ya. Tapi memang karena mereka grow-nya begitu cepat, sekarang they're trading at 25 times earnings. Itu metric yang sangat tradisional. Udah bukan tech lagi sebenarnya. Gitu kan ya.
Jadi ini adalah sebuah contoh perusahaan yang memang di awal-awal untuk itu bisa make sense, kita mesti ngimpi dikit lah. Berapa kali? Ruang Guru IPO nggak, bro? Brother? Ruang Guru bakalan IPO nggak? Harusnya. Itu mesti ditanya ke founder-foundernya masing-masing. Oh gitu. Siap, siap. Okay. Brother, toko kripto coba dipepet, brother. Dia mau IPO juga. Nggak perlu ada Luno, ngapain ke toko kripto? Oh, nggak perlu ya, punya sendiri ya? Punya. Oke, okay, cukup. Thank you very much, Brother John. Thank you. Rita, thank you very much. Bisa baca ini, Pak, apa bukunya The Big Four. God bless you all. If you read the bukunya The Big Four, digital itu benefitnya salah satunya cost of money-nya mereka tuh negatif. Karena orang tuh, ya maaf, kepada technology company, you are okay to lose money, you are okay to gak bayar dividend bertahun-tahun, and then they happily give you the money for you to burn. Jadi cost of money untuk teknologi itu biasanya negatif. So when it's negative, ya lu ngapain aja pasti profitable lah. Ya kan? Gak ada cost of fund. Okay. Baca tuh, ada buku yang The Big Four. Mm-hmm. Just read that book. It explain why technology itu bisa as big as it is now. Mm-hmm. Oke, okay, thank you Cicu insight-nya. Mungkin kita bisa ke Yudi untuk technical session. Terima kasih semuanya. Thank you for the insight. Oke, okay. Selamat sore semuanya. Aku mau bahas tentang yang pertama tentang IHSG. Di sini kita udah bisa lihat bahwa nah, yang pertama kita masih bisa melihat bahwa indeksnya kita ini masih di dalam pergerakan sideways ya, kurang lebih masih di range ini aja. Nah, kalau misalkan di pergerakan minggu depan indeksnya kita itu bisa kembali naik di atas 6115, maka ada potensi dia akan bisa menuju ke arah 6212. Kenapa seperti itu? Kalau misalkan kita lihat juga memang indeksnya kita ini sedang berada di area support sebenarnya gitu. Dan kalau misalkan kita lihatin secara MA200, ini pun sudah memantul kurang lebih 3 kali. Kalau misalkan kali ini masih tetap bisa bertahan, ini cukup baik buat pergerakan indeks untuk kembali naik. Tapi kalau misalkan ternyata berbalik turun dan bahkan turun di bawah 5950, maka akan cukup berat untuk buat indeks untuk naik ke atas gitu ya. Jadi boleh diperhatiin buat level-level penting di indeksnya kita. Lalu selanjutnya ya pertama kita akan melihat MLPL. MLPL ini kita bisa melihat bahwa di pergerakan minggu lalu sedang mencoba untuk melewati area resisten di atas area 515, di mana memang hari Rabu ini udah bisa tutup di atas 515, namun memang di pergerakan hari Kamis dan Jumat kembali turun. Tapi selama MLPL masih bisa bertahan di atas level 495, masih cukup bagus untuk pergerakan MLPL karena dia masih tertahan di atas, dia punya uptrend line, sehingga di pergerakan minggu depan kita boleh perhatiin kalau misalkan harga kembali memantul dan kembali naik di atas 515, maka MLPL membuka potensi untuk naik ke arah 630 yang didapatkan dari target yang ada di bawah sini. Nah, kalau misalkan MLPL bisa naik di atas 630, di mana dia ada level resisten dari sebelumnya, dia akan kembali bermain di range atas ini. Ini akan cukup menarik, apalagi kalau misalkan dia bisa break di area 810, dia membuka upside yang cukup lumayan. Tapi sekali lagi, kalau misalkan dia kembali turun di bawah 495, boleh dibatasin dulu untuk resikonya. Lalu selanjutnya ada MPPA. MPPA ini masih bergerak di dalam fase consolidation dari range 910 sampai 1025. Nah, kalau misalkan MPPA di pergerakan minggu depan bisa naik di atas 1025, maka MPPA ini membuka upside hingga target 1260, bahkan hingga 1380, di mana didapatkan dari target inverted head and shoulder-nya. Nah, tapi kalau misalkan di pergerakan minggu depan kembali turun di bawah level 910, boleh dibatasi dulu untuk resikonya. Lalu selanjutnya ada LPPF. LPPF ini juga sedang bergerak di dalam fase pullback-nya atau koreksi sehatnya, di mana kita bisa melihat bahwa di area support 2760 yang dibentuk dari resisten yang sebelumnya, kita melihat kalau misalkan di sini dia bisa memantul, maka dia berpotensi akan langsung kembali naik ke arah target 3180, bahkan 3860. Tapi kalau misalkan ternyata 2760 ini ditembus, maka dia akan terkoreksi sementara ke level 2470 dan akan bergerak consolidation untuk kembali naik ke arah
3180. Selama dia masih bisa di atas 2470, LPPF masih bergerak dalam fase konsolidasi sehat. Jadi boleh diperhatikan untuk level supportnya dan level targetnya. Lalu selanjutnya ada saham LPKR. Saham LPKR ini juga cukup menarik. Apabila kalau misalkan LPKR bisa naik dan tutup bertahan di atas 146, maka dia membuka potensi untuk kembali naik hingga level 167, bahkan hingga 177. Tapi kalau misalkan ternyata LPKR ini kembali turun, bahkan menembus harga 136, maka boleh dibatasi dulu untuk resikonya. Lalu selanjutnya ada BSDE. BSDE ini cukup menarik, di mana dia membentuk pola rounding bottom. Kalau misalkan di pergerakan minggu depan dia bisa naik dan menembus dan bertahan di atas 10.15, maka dia memiliki upside potensi hingga area 1.150. Tapi kalau ternyata di level 990 ini dia kembali turun dan tutup di bawah ini, maka boleh dibatasi dulu untuk resikonya. Lalu selanjutnya ada ERA. ERA ini kita bisa lihat bahwa dia sekarang masih bergerak di level consolidation. Kalau misalkan di pergerakan minggu depan, ERA bisa naik dan bertahan di atas 610, maka dia membuka upside hingga area 645, bahkan area 685. Jadi boleh diperhatikan level stop loss-nya kalau misalkan dia turun di bawah harga 570. Lalu selanjutnya ada IMJS. IMJS ini juga cukup menarik, di mana kalau kita lihat secara chart, dia naik secara signifikan dan memang kemarin sedang bergerak di dalam fase koreksi. Tapi kalau kita boleh perhatiin, di level 530, level 525 ini selalu memantul. Dan kalau kita lihatin volume kemarin juga cukup besar, di mana kalau misalkan biasa kejadian seperti ini, selling pressure-nya semua sudah habis, sehingga terakhir-terakhir muncul yang namanya buying pressure. Kemungkinan besar pergerakan minggu depan akan kembali naik. Apabila naik di atas 575, maka next-nya akan menuju 625, bahkan kalau bisa menembus 625, dia akan menuju targetnya kembali ke arah 825. Tapi kalau misalkan kembali turun, menembus level 525, boleh dibatasi dulu untuk resikonya. Lalu selanjutnya, yang terakhir ada IMAS. IMAS ini biasanya bergerak bisa sepaket bergerak dengan IMJS-nya. Nah, kalau misalkan secara teknikal kita boleh perhatiin, kalau misalkan di sini dia bisa naik di atas 970, maka dia akan membuka potensi target satunya di 1050, lalu target duanya di 1180. Nah, tapi kalau misalkan dia kembali turun di bawah 905, boleh dibatasi resikonya. Tapi untuk sementara, area-area segini merupakan area beli, gitu ya. Lalu untuk terakhir, kita akan melakukan foto bersama. Mungkin minta bantuannya Bapak-Ibu semua untuk bisa membuka kameranya masing-masing, sehingga kita bisa ambil foto dokumentasi buat hari ini. Pak John, mungkin bisa dibuka kameranya kembali, Pak? Masih ada nggak, Pak? Ada. Stefan bisa dikontak. Sudah ada nih. Oh, udah. Kita kita akan lakukan foto sesi bersama ya. Dalam hitungan yang ketiga, 1, 2, dan 3. Satu kali lagi, cuannya. Oh ya, 1, 2, dan 3. Oke, terima kasih banyak. Boleh Bu dikembalikan pada Cerita. Pak Willy, silakan untuk closing statement-nya buat teman-teman. Ya, thank you Cerita, thank you teman-teman semua di sini. Ya, basically cuma mau kasih pesan aja ya. So, I think knowledge is power ya. Knowledge itu juga confidence, knowledge itu juga wisdom, dan yang paling penting knowledge itu juga future wealth ya. Jadi teman-teman jangan asal invest, ya tentunya kita juga mesti berpikir secara dalam ya, seperti kayak John Riady ini ya, sangat pintar dan sangat memberikan pesan-pesan yang bijaksana. Dan tentunya kita juga always forward looking ya, kita harus melihat masa depan dan selalu skeptis dan mempertanyakan apapun ya. Tech industry ini kita juga dapat pelajari dengan John, kalau Indonesia itu masih di cycle yang infansi atau cycle yang sangat awal. Jadi sangat penting untuk teman-teman investor belajar terus perkembangan perusahaan teknologi di Indonesia dan juga tentunya memonitor dampak positif yang teknologi berikan kepada Indonesia ya. Karena juga kita lihat tentunya environmental social governance itu menjadi hal yang sangat penting sekarang dan tentunya ke depannya. Mudah-mudahan kalian dapatkan
dengan peluang cuan yang berlanjut di masa mendatang. Amin. Amin. Okay. Cuan ada closing statement juga buat teman-teman, Ci. Pokoknya kalau invest lihat aja ownernya. Ownernya sekarang di depan. Trustworthy apa enggak gitu kan. Oke, oke. Oke, teman-teman terima kasih banyak nih Pak John dan grup dari Lipo udah memberikan insight yang sangat berharga buat kita di siang hari ini. Terima kasih juga Pak Willy, Cicuai, Yudi, Frankly, kita punya admin dan semua teman-teman yang udah hadir di sini udah meluangkan waktu untuk mendengarkan webinar ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripada webinar ini. Buat teman-teman yang lain bisa diinform bahwa nanti kita akan upload ke YouTube kita karena tadi ada terkendala. Oke, mungkin demikian dulu. Terima kasih semua. Have a happy weekend and God bless you. Sampai ketemu. Thank you, John, for your time. Thank you makasih so much. Semuanya. Thank you, John. Cuai, semuanya. Makasih. Makasih. Bye. Bye.